Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan kepada peserta Sogo Online yang ke-10, Surabaya Ostetric dan Update. Pagi ini kita bertemu kembali dengan tema Overcoming Challenge, Return Birth in Indonesia. Jadi pada kesempatan pagi ini, acara ini terselenggara berkat kerjasama ID, POKI, dan Osfit Platinum dari PT KB Pharma. Pada kesempatan kali ini, um, pertama-tama, mari kita mendengarkan Mars Poki. Jadi, pada pagi hari ini, topik kita adalah uh, perlahiran prematur. Seperti kita semua ketahui, kelahiran prematur ini merupakan suatu beban bagi atau masalah bagi uh, seluruh dunia. Jadi, saya kutip data dari WHO, setiap tahun ada 15 juta bayi yang lahir prematur dan 25 persen kematian uh, neonatal disebabkan oleh kelahiran prematur ini. Kemudian, Sebenarnya tiga perempat dari kematian prematur tersebut, kematian tersebut adalah bisa dicegah. Dan dari 184 negara, uh, rate dari kelahiran prematur ini bisa sampai dengan 5 sampai 18 persen dari bayi yang lahir. Selain itu, bayi yang lahir prematur juga bisa menyebabkan komplikasi jangka pendek dan jangka panjang. Jadi pada kesempatan kali ini, pertama-tama acara akan dibuka oleh. Ketua Poki Cabang Surabaya, Dr. Dr. Brahman Askandar, SPOG Konsultan. Kemudian dilanjutkan oleh topik pertama, materi pertama oleh Profesor Dr. Dr. Eri Gumilar Dahlan, SPOK Konsultan Maternal, mengenai Multiple Micronutrients Support in Peter Birth Prevention. Dan ya dilanjutkan kemudian lagi oleh materi kedua oleh Dr. Dr. Aditya Warman, SBG Konsultan, dengan topik Mother and Baby Overview and of Defects Related to Pertium uh, acara kemudian akan dimoderatori oleh Dr. Muhammad Yusuf, SBG Konsultan. Uh, kemudian acara akan dilanjutkan oleh pembukaan dari Dr. Dr. Brahmana, SBG Konsultan, Ketua Poki Cabang Surabaya. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara ini pada hari Minggu di tengah acara weekend kita. Yang terhormat, saya melihat Profesor Dikman Angsar, kemudian guru-guru saya, Dr. Dr. Aditya Warman, terima kasih telah meluangkan waktunya di tengah hari libur untuk memberikan materi. Prof. Eri kok nggak kelihatan ya? Prof. Prof. Dr. Dr. Eri Gumilar, kemudian Dr. Yusuf sebagai moderator, dan para guru-guru saya, senior saya, jawat semua yang menjadi audiens pada pagi hari ini. Jadi, di tengah pandemi itu sebetulnya banyak hikmahnya kalau kita memaknai. Contoh hikmahnya adalah ternyata kita mendapat ilmu itu lebih mudah. Lebih mudah karena apa? Karena sebelum pandemi itu kita kalau mau ikut seminar harus berangkat, bahkan seminar di luar kota kita harus menginap. Nah ini didorong oleh COVID bahwa kita harus bangkit secara online dan nyatanya bisa. Sekarang mungkin justru persyaratan SP itu masing-masing sejawat -masing semua berlebihan SKP-nya itu. Karena bisa ikut sana, ikut sini, bahkan sehari ada yang ikut tiga seminar, kadang-kadang ada yang kelupaan tiga-tiganya tidak ikut karena terlewat begitu. Dan ini, ini sebetulnya hikmah dari kita semua, hikmah dari COVID, sehingga kita didorong mempermudah, semakin mudah kita memperoleh ilmu. Nah, terima kasih juga kepada OSFIT, ya, saya lihat itu OSFIT, mungkin produknya juga banyak. Terima kasih kerjasamanya sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik. Pogi Surabaya selalu akan berusaha untuk mengadakan seminar-seminar online secara rutin minimal satu bulan dua dua kali atau dua seminar satu bulan. Nanti untuk pada bulan Desember, acara di Pogi Surabaya lumayan padat karena kita akan mengadakan Sogu Online ke-11 pada tanggal 6 Desember, kemudian Sogu Online ke-12 pada tanggal 20 Desember, kemudian 13, 14, 15 Desember kita mengadakan Kurs Alarm, kemudian salah satu hari juga kita akan mengadakan Pogi Surabaya membuat acara nasihat dari para senior ibaratnya begitu nanti namanya kita akan formulasi jadi memang eh, kalau kita ikuti semua mudah-mudahan bermanfaat meskipun kadang-kadang harus meluangkan waktu tapi rasanya tidak menjadi masalah karena mengikuti seminar online seperti ini bisa dari manapun pada saat apapun jadi tidak 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 sesulit dulu mudah-mudahan acara ini dapat berlangsung lancar sekali lagi terima kasih kepada para pembicara Prof Eri, saya belum menyapa Prof Eri Gumilar. terima kasih Prof Eri Gumilar, guru saya. Jadi, alhamdulillah uh, Dokter Brahmana. Ya. Selamat, Selamat pagi. pagi. Selamat Wah, pagi. lihat lihat smiling face semangat. Moga-moga silakan teruskan. Iya, Prof. iya. Jadi, uh, luar biasa beliau-beliau meluangkan waktu untuk kita semua memberikan update-nya. Bahkan lebih mudah saya sendiri meskipun saya bidang saya onkologi, saya mengikuti acara-acara online di bidang veto maternal dan lain itu memperkaya wawasan kita dan itu menjadi lebih mudah karena covid jadi covid terima kasih saya tidak panjang lebar mudah-mudahan berjalan lancar kurang lebihnya kalau ada kesalahan saya yang bertanggung jawab saya mohon maaf sebesar-besarnya terima kasih saya kembalikan acara ke moderator atau ke host assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pogi Cabang Surabaya, Dr. Dr. Brahmana Askandar, SPG Konsultan. Selanjutnya acara akan dilanjutkan oleh materi pertama oleh Profesor Dr. Dr. Eri Gumilar Dahlan, Konsultan. Ini mungkin pada minggu pagi yang cara ini kita akan update ilmu, mendapatkan SKPID dan mungkin bagi yang murid-muridnya Prof. Eri maupun Dr. Dr. Aditya Warman yang kangen bisa ketemu lagi dengan Prof Eri dan Dr Aditya Warman. Selanjutnya saya serahkan kepada host Dr Muhammad Yusuf mohon maaf kepada moderator Dr Muhammad Yusuf sebagai konsultan untuk memandu acara. Silakan Dr Yusuf. Baik, baik, baik. Terima kasih, Dr Pandu. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Uh, Pertama-tama yang terhormat. Uh, Uh, pembicara pada seminar pada pagi hari ini uh, ada dua. Pembicara pada Sogu Online yang ke-10 ini, uh, kita memang bekerja sama dengan Kalbe, uh, ya, dengan produk uh, platinum platinumnya. Pembicara pertama adalah Profesor Doktor, Dr. Dr. Eri Gumilar, Spog Konsultan. Beliau adalah uh, guru besar FK UNER Rumah Sakit. Dr. Sutomo Surabaya, beliau juga ketua himpunan kedokteran Fitomaternal maternal Indonesia, uh, betul seperti ya, Prof ya masih jadi lurah kata Prof Eri. <laughs> ya, uh, kemudian pembicara yang uh, kedua adalah uh, Dokter Dr. Adit ya, uh, beliau adalah ya, staf pengajar juga. di FK UNER dan RSUD Dr. Setomo, uh, pembicara pertama Prof. Ferry akan membawakan materi tentang multiple micronutrient support in preterm birth, kemudian uh, uh, preterm birth prevention, kemudian uh, Dr. Adit akan menyampaikan materi tentang mother and baby overview of defect related uh, to preterm birth, ya. Yeah. Jadi uh, acara pada pagi hari ini kita akan bicara tentang eh uh, uh, di Indonesia, uh, tantangannya. Tadi sudah dibuka oleh eh uh, Dr. Pandu selaku host. Ya terima kasih Dr. Pandu. Eh uh, Dr. Bramana sudah menyampaikan tadi sambutannya selaku ketua POGI cabang Surabaya. Uh, di sini juga uh, hadir juga guru-guru kami. Terima kasih Prof Profesor Dikman angsar profesor Dr. Dikman angsar kemudian ada Profesor Samsul Hadi juga kami lihat tadi Terima kasih semua atas kehadirannya acara pada pagi hari ini masing-masing pembicara akan melakukan presentasi selama 30 menit langsung jadi setelah Prof Eri membawakan materi akan disusul Dr. Adit masing-masing 30 menit kemudian kita akan lakukan diskusi kurang lebih 30 menit Uh, para peserta boleh melakukan uh, tanya jawab ya melalui uh, chat nanti akan kami uh, bacakan ke masing-masing present, uh, presentator. Uh, mungkin itu aja uh, pembukaan dari saya selaku moderator. Mohon maaf uh, pada pagi hari ini saya menggantikan um, um, Dr Manggala selaku moderator karena satu halangan. Uh, silakan Prof Eri. silakan, Prof. Ya, 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 sebentar. Saya ngecek ini dulu. Uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya kedengaran? ya? ya? Ini saya Jelas, barat barat soalnya <laughs> di ujung barat. Jelas baik, uh, terima kasih. Alhamdulillah, ini guru-guru saya, ada Prof. Dikman, Prof. Samsul, mungkin juga Prof. Lila. Ini sudah, dan juga teman-teman semua. Terutama saya juga berterima kasih betul ini ke Ketua Pogi, Dr. Brahmana ini betul-betul ini very dynamic. Ini. <laughs> juga ada Dr. Pandu, Dr. Yusuf, Dr. Aditya nanti sama-sama saya. Ini. ini kita, Pak Adit, kita dapat sharing untuk bicara mengenai pritam. Saya yang terkorelasi dengan mikronutrisi, Pak Adit nanti dengan birth defect, Uh, jadi gini terima kasih Dr. Brahmana ini atas kesempatan ini. Ini memang betul betul topik yang dibilang sukar tapi gampang ya gampang ya sukar <laughs> mengenai nutrisi ini. Nutrisi hubungannya dengan preterm. Jadi kita sharing aja lah. Alhamdulillah dikasih waktu 30 menit. Saya nanti berusaha dan mudah-mudahan bermanfaat. Baik Pak Moderator Dr. Yusuf, wah tuh nih lihat yang mudah-mudahan ini semangat sekali. Dr. Yusuf, Dr. Pandu, saya akan memulai di sini. Mana ini? Ya, jadi mikronutrisi hubungannya dengan preterm jadi saya coba dengan slide pertama dulu overview di sini ya. Ada tiga nanti yang kita bahas ini. Insya Allah saya bisa dalam setengah jam 27 slide lah kira-kira. Jadi pertama ini makronutrisi dulu, kemudian preconception dan preterm. Jadi ada tiga hal. Nah sebagai klinisi saya putar dulu. Saya akan bicara mengenai preterm dulu, mungkin berapa slide. <tuh> kemudian baru saya masuk ke pre-conception dan akhirnya baru mikronutrisi. Jadi ini preterm birth, ini kasus kita yang ya cukup sering ini. Dikatakan 7-12 persen. Di dokter Stomo kira-kira ya 10 persen. Ini laporan pagi aja, Prof. Samsul masih ingat, Pak Adit juga, <laughs> apa ya, Nyonya Asmawati ya, yang pasien rujukan Kemudian kita harus menterminasi beratnya <coughs> sekitar 2 kilo, alhamdulillah. Jadi termasuk yang preterm yang moderate, tapi yang sudah dekat ke <coughs> late preterm. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa preterm ini akan menjadi masalah ya di Amerika aja sampai menggunakan biaya tentu saja. Kita sebentar selalu dengan menggunakan <coughs> terutama di neonatologi ya harus alatnya harus lengkap pakai pip kemudian berapa hari di ruangan itu sudah kosnya. Jadi kita sebagai negara berkembang ini merupakan masalah. Nah, ini dia preterm yang konsep terkini rasanya sudah cukup berubah ya. Di sini very early 20 sampai 28 dulu ini kita katakan imatur ini. Jadi waktu saya masih asisten, tapi sekarang kemampuan neonatologis how to keep small baby just better and better ini menjadi hilang imatur. Very early. Kemudian yang 28 sampai 31 early. Nah, yang contoh tiga hari yang lalu kita bagus sekali pada laporan pagi ini termasuk yang moderate. Tadi saya cek, nah insya Allah ya kita <tuh> sebagai rumah sakit Dr. Sutomo sebagai tertiary hospital we want to see that the baby ya, yeah, just going home with the mother itu itu sudah impian kita. Kemudian yang late 34 sama 36. Nah, dari sini faktor risiko ini saya langsung ke yang kira-kira nanti terkait dengan mikronutrisi di sini yaitu mereka-mereka yang saudara-saudara kita yang datang dari low social economic status ya. Kemudian infeksi masih problem yang besar sekali. Ya. Nanti kita masuk di sini. Nah, filosofi suatu preterm birth, suatu preterm birth ini jadi filosofinya itu adalah suatu karakteristik biokemik dan fisik ini dia. Nanti akan kita jumpai di slide-slide berikutnya bagaimana menjelaskan how and why-nya itu bagaimana mikronutrisi berperan menjadi juga penyebab dari <coughs> preterm birth itu adalah suatu karakteristik fisik dan biokimia pada ibunya, pada janinnya dan juga pada plasentanya. Nah, kalau kita melihat di sini fenotipe-nya kita lihat di sini fenotipe-nya ini memang 30% masih tidak diketahui dia tetapi beberapa kasus, beberapa masalah yang kita jumpai yang menyebabkan preterm, preklamsi sudah jelas ya. Misalnya kita pertahankan sampai 34 minggu, jadi itu sudah suatu preterm, multiple birth, kemudian infection dan lain-lainnya. Nah kalau kita uh, skematik, ya, jadi yang dari Romero ini bapaknya preterm ini membuat suatu katakanlah teori bagaimana menggambarkan pritem itu bagaimana terjadi itu bisa sampai sembilan faktor sih dan selain infeksi dan juga ya, yang lainnya ini ini unknown ini cukup besar dia makanya tadi di sana 30 persen saya masih ingat mungkin Pak Adit atau Dokter Erna di sini masih ingat ya siapa yang waktu PT tahun lalu yang kita undang dari USA New Mexico tapi akhirnya bukan tahun lalu ya uh, bulan Maret yang lalu jadi kita cuma cuma apa namanya uh, online ini. rumah dokter rumah. rumah betul terima kasih Pak Dit memang rumah itu menekankan ya masih 34% tidak diketahui mungkin di sini mikronutrisi bisa dijelaskan dalam infeksi dan low sosial ekonomi, tetapi juga dalam faktor yang unknown. Sebab saya berusaha mencari nanti mungkin slide yang terakhir ada satu penelitian yang series studies, penelitian itu dilanjutkan terus sehingga bisa dilakukan suatu meta analysis. Ya, jadi mungkin nanti slide terakhir. Jadi uh, mungkin sedikit saya itu adalah keterlibatan asam polat B1, B12 dan uh, omega 6. <tuh> ini dari romero. Nah, sekarang saya harus masuk ke dalam uh, konsepsi. Jadi kalau bicara mengenai komplikasi preterm itu pasti adalah pembicaraan bagaimana terjadi pada konsepsi. Kemudian yang menurut saya lebih penting lagi dari konsepsi yaitu prekonsepsi, ini dia. Ini saya makanya saya terima kasih kepada Dr. Brahmana, Pak Bram karena tiga hari yang lalu saya dipanggil Pak Ari, Ketua Pogi, harus membentuk tim mikronutrisi Indonesia. <laughs> Jadi kebetulan sekali. Jadi di sini pada gambar ini, pada wanita muda yang hubungannya dengan konsepsi, ini saya ambil dari Barker, ya, Barker yang mendeklar fetal programming, ya. nanti kita... Uh, yang terkenal sekali pada di cover di majalah majalah Times ya 2018. Jadi di sini nampak bahwa pada preconception itu dibagi atas dua secara konsep yaitu yang immediate ya immediate intention ini yang refining dan yang non immediate ya. jadi yang immediate ini ini jauh lebih lama dan lebih tenang, memikirkan lebih baik kira-kira hasilnya, ya, karena uh, ibu ini tidak tergesa-gesa untuk apa namanya, menjadi hamil, merencanakan hamil. Kita lihat di sini, pada yang refining, pada yang no immediate intention, ya, kira-kira setahun, dua tahun, bahkan tiga tahun sebelum menjadi hamil, itu sudah sudah di, ada di dalam hati tetapi tidak mendesak jadi sebenarnya dia bisa saja hamil ya tapi karena saat itu masih memikirkan hal yang lain jadi refining penghalusan nah berbeda sekali dengan yang activated ini ini adalah immediate intentions of becoming pregnant sebenarnya ini yang kita hadapi tetapi kita rasanya belum mulai sebab tiga hari yang lalu saya rapat dengan nasional dengan ahli gizi mereka belum sadar, mereka cuma memikirkan what something we should do when becoming pregnant. They never think that it should be just before something should be prepared. That is within preconception. Jadi yang activated di sini, ini adalah ibu-ibu yang memang sudah kita lihat di sini, increase investments of thought, time, and effort. Jadi ibu ini sudah memang kepingin hamil, ya, tetapi menghadapi beberapa problem misalnya ya sekarang ini recurrent pregnancy loss mungkin preterm beberapa kali jadi dia kecewa karena having no living child misalnya nah, kemudian dia sudah siap dengan semua ya receptors to be pre pregnancy dan contemplating change jadi sudah merenungkan secara dalam ya bagaimana nanti kalau hamil dan mengikuti semua jadi itulah bedanya refining sama activated di konsep uh, Barker ya pada preconception. Nah, sekarang apa hubungannya dengan mikronutrisi di sini? Di sini saya, kita mulai masuk ya nanti. Di sini tadi Barker ini ya jelas sekali pada majalah Time pada 2018 diambil suatu cover isunya di sini ya ini kata-kata ini betul-betul very impressive at our deep mind how the first nine months. Jadi makanya seribu hari itu ya yeah, nine months ya yeah, wait and mom <laughs> save the rest of your life. Jadi next quality of generation itu sembilan bulan dibentuk di sini. Tetapi sembilan bulan di dalam ini just it depend largely to the situations in preconception itu dia. Nah sekarang what is relationship to micronutrition? Ya yeah, ini dia Mungkin uh, Dokter Yusuf, Dokter Pandu, slide saya bisa terlihat ya dengan jelas ya? Bisa Ternyata, ya, Prof. Iya, baik. Ternyata. Saya akan berusaha pelan-pelan di sini. Jadi ini yang di atas ini adalah preconception, ya. Maaf, tuh tanda panahnya kemana? Nah, ini dia. Jadi itu yang tadi kita katakan non immediate intention and immediate intention, ya. Ini mungkin dua tiga ini non immediate. Nah, kemudian yang within, ya. One year atau six month ini yang immediate ya kemudian konsepsi. Nah, problem yang related closely to the nutrition, what is that? Underweight, normal, ya, overweight, kemudian obese. Di sini bisa dilihat pemecahannya. Jelas sekali bedanya underweight dengan overweight. Underweight itu jelas sudah food, kemudian fortifikasi dan kemudian cash transfer. Jadi prinsipnya, mekanismenya, dia membutuhkan kalori, sudah jelas, mikronutrisi. Nah, kalau obes dan overweight, itu behaviornya yang harus dirubah. ya Sehingga dia harus menjauhi kebohidrat. Dia harus too much with fruit and veg, Jadi sayur-sayuran dan buah-buahan. Itu di, sini. Kalori justru harus dikurangi. Sehingga hasilnya, outcome-nya kita bisa lihat. Jadi itulah hubungan mikronutrisi dengan konsepsi ini diperkuat oleh Navigo pada tahun 2015. What they say about what is relationship? They say just think nutrition first. Pikirkan nutrisi dulu ini. Ya. Kemudian sebelumnya ini Vigo ini sudah memperkuat. Nah ini pada tahun 2013 di Granada ya bahwa ada nutrition. is very early ya. Fundamental early exposure ya, dengan kapasitas bisa mempengaruhi sistem body, termasuk di sini metabolisme, immune development dan neurodevelopment. Nah, inilah yang saya katakan tadi pada slide sebelumnya pada preterm <coughs> ya, that is the characteristic of physical and biochemistry. Ya ini dia. Jadi hubungannya sebenarnya adalah nutrisi dia. Jadi kalau nutrisinya salah lah ini, makanya kapasitasnya dia mempunyai kapasitas bisa merubah. Metabolisme, imunnya, neurodevelopmentnya, dan beberapa proses fisiologis. Nanti kita lihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan imun development ini, neurodevelopment dan fisiologis. Nanti kita lihat. Nah, kita melihat di sini, ya. Kalau tadi insya Allah kita sudah bisa menerima preconception dan conception, kita dengan mudah menjelaskan. Yeah. if we start by a bad situation and preconception, right? <coughs> much, <coughs> much easily to see, ya. begitu dia hamil, ya ini sudah menunggu nanti, miscarriage, preeklamsi, diabetes, dan juga termasuk uh, preterm, kemudian juga janinnya dan ringkasnya adalah kualitas dari next generation. Ya, ini jadi uh, inilah yang kita hadapi kasus-kasus ini nanti mudah insya Allah kita kembangkan di diskusi ya. Bila anda berhadapan dengan ibu yang RPL sudah dalam keadaan hamil, waduh, ini dia yang susah ini, ya. Ini yang kita ingin sharing. Saya juga <laughs> stres kalau berhadapan dengan ini. Seharusnya idealnya saya ingin mengatakan ibu itu kalau sudah mengalami aborsi yang terakhir atau preterm yang terakhir apalagi tidak hidup anaknya, langsung dipegang harus kontrol. Why that we want to keep this mom right just entering to preconception, itu dia. Kita siapkan di dalam preconception baru mom, oke okay, you can please to be pregnant. Itu yang betul jadi menurut ini. Nah, jadi inilah itunya. Kemudian seorang penulis besar ya yang berbicara pada 2013 kemudian di quote oleh <coughs> Vigo ya impact macronutrients again a physiologic ya betul yang tadi kita akan, metabolisme and immunology apa itu sebenarnya ya nah kita bisa lihat dulu di sini nanti ada yang betul-betul detail hubungan dan konsepsi vitamin A vitamin C vitamin D ya jadi ini kita sekarang memang harus harus berubah nih menjadi klinisi. Mungkin saya usul <tuh> di papan prakteknya juga dipasang inilah supaya kita vitamin A di sini innate immunity, adaptive immunity, ya, sintesis IGF, HPL, vitamin C, ya, mungkin ini lebih populer sedikit ya, degradation of collagen, vitamin D ini sekarang. Saya uh, terima kasih ke dokter Siapa Padit yang di Bandung nih yang baru menyelesaikan doktornya, yang perempuan ini vitamin D dia itunya. Iya. Yeah. Siapa namanya Padit? Aduh lali aja. <laughs> Saya juga lupa. <laughs> Datang ke Surabaya tuh baris. Iya. Yeah. gemuk gitu. Kan dia di plasenta akreta juga aktif itu. Iya. Yeah. Iya yeah, akreta. Iya. Yeah. Jadi disertasinya baru bagus sekali saya membaca ininya, abstraknya ya. Jadi vitamin D ini minimal ada empat ini gunanya. Pertama dia adalah Mengatasi tihal peruan, to Kind, kemudian dia juga merilis placenta lactogen, kemudian dia juga mengatasi masalah-masalah yang diakibatkan oleh kegemukan, yaitu uh, terutama free radical. Ya, tuh namanya siapa? Ya? Sintur semi, aduh maaf, siapa namanya, Pak? <laughs> nanti kalau ingat pun. tuh. nah, saya lebih mendetail. Nanti saya akan jelaskan juga dengan gambar di mana perannya ini multiple micronutrition pada ah, conception ini. Jadi di sini judulnya adalah pada placental development ya, pada less than 8 week ya. Jadi dan juga imunnya di sini. Jadi imunologi di sini terlibat juga. Nanti mungkin saya akan jelaskan di gambar ya. Uh, ciri khasnya mereka bekerja sama ini, multiple micronutrition. A, D, E, zinc, iron. Nah, ini kita harus apa namanya akrab ini ada zinc ada lycopene nanti ada selenium ya ini sama sama dosis-dosisnya ya kalau kita sudah berhadapan dengan pasien-pasien dengan yang bermasalah ya pre RPL preeklamsi kemudian perannya di adaptive immunity perlu saya beritahu jadi sedikit kita masuk ke minologi, itu ada ada innate ada adaptif ya kalau innate itu masih NK cell, cell NK, ya, kemudian cell dendrit, itu dia yang pertama kali menghadapi kalau suatu mikroorganisme masuk. Tapi kalau sudah adaptif, hasil dari innate itu minimal mengeluarkan interferon gamma sehingga terpiculah aktivasi NK cell, T cell, B cell sehingga terbentuk nanti di sana antibody dan juga beberapa cytokine. Jadi ini mikronutrisi dia memberikan kontribusi yang besar terjadinya itu. Beta karoten pada NK cell function. Refrat kita sudah banyak. Dokter Aldi masuk di sini juga, Dokter Erna. Yaitu yang kalau ringkasnya dimasuk spiral artery, spiral artery remodeling, ya, NK cell masuk di sana. Asam folat. Nah ini kayaknya intinya ini. Ini jadi populer sekali, ya tidak hanya cuma NTD, nanti mungkin Pak Adit masuk di birth defect ya. Kemudian trophoblast density, placental perfusion juga. Nah yang paling bawah ini suatu combine dengan low dose aspirin. Ini. dengan kalsium itu sangat berfungsi sekali. Bagus sekali untuk mendukung perkembangan placental. Sin situ trophoblast dan situ trophoblast Nah ini gambarnya, lebih rumit. Baik kita perhatikan di sini, memang kita harus ini saya ingat <coughs> Prof Samsul nih kalau menjelaskan bagus sekali. Jadi apapun sebelum pasien itu menjadi hamil ada baiknya kita melihat ini. Jadi assume at 28 days ya, yeah. the first 14 days and the second 14 days ya. Yeah. Fase proliferasi dengan fase sekresi. <coughs> Pada waktu uh, ovulasi ya, yeah, ovum keluar kemudian pada pars ampula ditangkap oleh sperm, fertilize saksi. Nah, ini progesteron ini di sini kita melihat dia membuka fimbria ini sehingga bisa ditangkap ovum pick up. Terjadi <coughs> fertilize ovum. Jadi di sini sudah embrio ya. Kemudian it need just around approximately 6 days menuju ke kafum interna ya. Jadi window of implantation jadi kira-kira pada hari ke-18 hari ke-24. Nah, dalam perjalanannya ini mikronutrisi ini sudah berjalan semua ini. Ya, nanti kita lihat nanti di situ. Kemudian memasuki implantasi, ya. Ini lebih jelas lagi bagaimana dia menembus, kemudian dia terus berkembang. Mikronutrisi ini sangat berperan kalau di sini tidak tersedia dengan baik. Nah, inilah nasibnya nanti individu ini jadi janin ini akan terganggu dia Baik, kita lihat di sini. Nah, ini lebih rumit. Jadi ini gambar blastosis cavity. Ya. Jadi pada waktu uh, sudah <coughs> masuk ke hari 18 ke 24, window of implantation. Kita bisa lihat di sini. Zinc, kemudian selenium dengan <coughs> vitamin D. Ya. Zinc, kita bisa lihat terp terpinci. Di sini memberikan PKC, NFkB, akhirnya dengan implantasi, ya, IL-1, ini sudah termasuk sitokin uh, proinflamasi, kemudian ZPB, ya, jadi di sini ini <coughs> zinc transporter, jadi zinc ini, wah perannya besar sekali. Dan kita lihat, kemudian NK cell tadi yang sudah saya jelaskan, ya, kalau kegagalan remodeling artinya spiralis, ya. Saya ingat sekali kemarin Prof Lila itu menjelaskan bagaimana itu ya arteria uterina dan arteria ovarika ini. Saya kira kita kembali lagi nih harus kembali ke basic betul sekali. Di sini arteria spiralis, arteria uterina, ramus cabang ascenden dan descenden, descenden memberikan arteria uterina, kemudian arteria arcuata akhirnya berakhir dengan arteria spiralis. Ya. Nah disitulah mengalami remodeling. What is remodeling? Jadi kalau secara ringkas dia mengalami vasodilatasi karena untuk mendongkrak pertumbuhan janin ya dengan pertambahan blood volume 30%. Nah, itu harus dominate prostacyclin terhadap thromboxane. Jadi di sini perannya dibantu oleh NK cell karena NK cell jadi ini peristiwa imunologi melakukan binding dengan antigen di dalam cytotrophoblast <coughs> sehingga implantasi itu lancar. Jadi kalau kita melihat tanda panah ini dari zinc, dari NK cell, estrogen, progesteron, selenium juga masuk, vitamin D juga masuk. Jadi betapa pentingnya sekali lagi kita menekankan preconception. Kita bisa berpikir kalau tanpa kehadiran ini kemudian terjadi konsepsi that is the bad quality we will have. Itu dia. Nah, inilah dia ada 15 micronutrient. Ini saya ambil dari WHO ya, jadi dari Unimap jadi ini kira-kira lima -kira tahun yang lalu saya beruntung sekali membimbing dua orang ahli gizi yang menjadi dokter. Saya masuk terlibat di sini. Kita lihat dengan kebutuhannya, 30, 400 untuk folic acid, 800 mg. Ini vitamin D yang sering diulang-ulang disebut ini. Nanti mungkin slide berikutnya. Uh, WHO sekarang meningkatkan menjadi 400 mikro atau 400 international unit atau 20 mikro. Vitamin E Vitamin C ya, kemudian nah ini selenium ini, ya, koper, zinc, dan lain sebagainya, selenium di sini juga megang peran ini. Uh, <tuh> tetapi kita lihat pemerintah kita belum sampai sini ya, nanti saya perlihatkan nanti ini, di slide terakhir. Baik, ini dari WHO ya. WHO uh, Pak Yusuf, waktunya sudah hampir habis ya Pak Yusuf. Berapa menit lagi Pak Yusuf? Belum Raf belum ya, ya? tolong belum. saya di, diperingatkan kalau sudah habis ya Bro, <laughs> nanti kapan okay. uh, waktu ini disediakan berapa 30 menit ya enggak tiga puluh menit oh, oke okay. sekarang baru berapa ini ada uh, untuk... kalau dilihat di jam saya ini masih ada lima menit ke depan Bro. aduh ya allah dua menit ya baik lima ya, menit 5 5 menit ke depan ya yeah. jadi WAO di sini sudah menghabiskan 60 Mg miligram iron ya kemudian vitamin D juga ya. Nah, ini vitamin D malah dianjurkan 200 international unit. Ini WHO. Kemudian RCOG ya, asam folat 400 mikro. Ya, vitamin D juga ya, tapi vitamin C dan K tidak. Ya. Kemudian juga vitamin A, e, e dan B tidak direkomendasi. Jadi artinya bukan merupakan suatu suplementasi yang khusus, dia tergabung di dalamnya itu. Nah, bagaimana Kemenkes kita ini ya? Ini kita baru sampai di sini, baru saat besi ini. Ini saya ingat sudah berapa tahun yang lalu, sudah lama sekali. Kemudian kira-kira mungkin 5-7 tahun yang lalu diperkaya dengan asam folat, baru terakhir dengan kalsium. Nah Jadi ini adalah gambaran mikronutrisi. Sekarang saya berusaha bagaimana tepatnya mikronutrisi ini fokus ya ini pada level uh, biomolekuler, menyebabkan uh, preterm. Jadi saya sampai pada empat slide terakhir. Saya ambil dari satu penelitian yang bagus sekali, karena penelitian ini series dan bisa dilakukan meta -analysis, ya, bahwa ternyata dia dengan suatu eksplanasi letaknya di one carbon metabolic pathway. Jadi artinya asam folat dan vitamin B12 dengan omega 6. Ini sumber sumber DNA, ya. sumber metilasi DNA. Jadi ini sedikit ke molekuler. Ya. Jadi <tuh> bagaimana de metilasi DNA ini sangat diperlukan karena untuk dari apa replikasi menjadi transkripsi menjadi translasi. Kalau tidak akan terjadi epigenetik itu hal yang merugikan kemudian terjadi preterm. Nah, di sini dia menjelaskan ini pada skematik ini ya bahwa ketersediaan asam folat, vitamin B12 omega 3 itu kalau tidak terjadi sangat mengganggu perkembangan plasenta dan janin sehingga terjadi preterm. Dan kemudian yang lebih menyedihkan, preterm yang terjadi ya dengan tidak tersedianya itu ya dan ibu mengalami suatu oksidatif stress ya itu tidak bisa lagi diatasi, akan terjadi lapritem, dan kualitas janin yang lahir nanti pada waktu dia menjadi besar, nah ini akan terganggu. Proses belajarnya, kemudian proses berpikirnya, dan lain sebagainya. Baiklah Pak Yusuf, akan saya tutup pada slide terakhir. Jadi apa yang bisa kita usulkan di sini, sadarilah bahwa preconception itu adalah hal yang penting sekali. Kemudian yang kedua, early nutrition. Ya, jadi sudah sejak dini nutrisi itu sudah harus terus didengungkan. Itu menjadi suatu andalan karena bisa menimbulkan masalah yaitu akan mengganggu uh, program metabolisme, immune development dan beberapa proses. Dan yang ketiga, ini satu model bagaimana preterm itu bisa terjadi dengan tidak ketersediaannya beberapa mikronutrisi. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita kembangkan bersama-sama di diskusi. Demikian, Dokter Yusuf. Saya kembalikan ke ini. Baik, Prof. Terima kasih. Waktu pas 30 menit. Jadi nanti akan ada tanya-jawab, Prof. Tentunya sudah ada tujuh pertanyaan. Jadi kepada para peserta, bisa melakukan pertanyaan dalam bentuk chat di Q&A. Uh, nanti satu-satu akan kami bacakan untuk dijawab oleh uh, pemateri. Uh, kami tidak berusaha menyimpulkan dulu ya uh, apa yang disampaikan Prof. Eri. Kami lanjutkan topik uh, berikutnya oleh Adit Warman uh, tentang uh, Mother and Baby of Review of Defect Related to Preterm Birth. Uh, waktu 30 menit uh, Dr. Adit kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> <tuh> uh, saya akan share PowerPoint yang sudah saya susun. Uh, beberapa atau malah sebagian sudah dijelaskan, sehingga sebetulnya saya sebetulnya kehabisan bahan karena sudah diterangkan oleh Prof. Eri. <tuh> Jadi, uh, tapi tidak apa-apa, mungkin ada beberapa yang bisa saya share juga. Saling menguatkan, saling menguatkan. Jadi ini yang akan, uh, yang ditugaskan oleh Panitia. Sebetulnya uh, pendek waktu itu, preterm dan birth itu bagaimana, implikasinya bagaimana. Uh, kalau kita lihat sehari-hari, preterm itu sekitar 10-15%, dari persalinan itu berakhir dengan preterm. Bagaimana dengan birth defect? Ternyata birth defect lebih jarang lagi. Birth defect kita lihat itu dari 101 atau dua, ya, sekitar 1,1. Tetapi yang sering kali lolos, ya. Tapi eh, tampaknya pediatri sekarang sudah mulai kadang-kadang kita merasa over gitu kalau ada bayi preterm, mereka kemudian malah sudah diprotapkan harus mencari kelainan jantung. Ya, tampak ini ini apa sebetulnya yang menghubungkan antara kelainan jantung dengan preterm? Ternyata dalam literatur dikatakan kalau ada bayi preterm itu 60 ada kemungkinan defect. Ya tampaknya ini masih menjadi sesuatu yang tidak terbayangkan pada kita, tapi ternyata setelah kita baca, memang tampaknya betul apa yang ditulis dalam laporan-laporan itu. Mem, mengulang dari Prof. Eri dalam bentuk diagram, saya men, 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 menampilkan, sebentar, apa itu preterm birth ya ada yang ekstrim sekali 28 minggu ke bawah ada yang preterm very preterm 30 sampai 31 preterm itu 36 dan di sini late preterm itu sekitar 36 sampai 34 kemudian selanjutnya term semua ini ternyata mempunyai cerita dan implikasi dan ada kaitannya dengan birth defect dengan kelainan kongenital yang kadangkala tidak kita sadari bahwa itu ada sebetulnya. Jadi seperti yang diceritakan oleh Prof. Eri tadi, masalah prematuritas ini merupakan beban. Beban ekonomi, health insurance, beban sosial, karena bayi-bayi preterm ini ternyata harus ada perlakuan khusus Health juga gitu, health karena bayi ini rentan dengan sakit. Di Amerika disebutkan bahwa uh, beban ekonomi kesehatan oleh karena bayi-bayi prematur itu 12 miliar dolar yang harus dikeluarkan. Hal kedua yang diungkapkan bahwa bayi yang mengalami kelainan defek uh, kongenetal kongenetal berdefek itu sekitar uh, 10-40% itu rentan terhadap kematian sehingga 12 miliar akibat uh, prematur dikaitkan dengan berdefek ini kemudian menjadi uang yang dikeluarkan tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, jadi beban ekonomi yang luar biasa kalau kita tidak bisa menemukan bagaimana mem memecahkan prematuritas ini. Prof. Eri tadi sudah menjelaskan bahwa bahkan sebelum hamil harus disiapkan. Ini nanti kebetulan saya juga mencuplik beberapa hal yang tentang itu. Naris faktor yang sudah ditulis tentang prematuritas. Kami ingin membahas prematuritas tanpa melihat berdefek itu di mana ya. Uh, Res faktor ini banyak sekali, ada yang bisa dimodifikasi kalau seorang itu merokok atau areanya itu tercemar, maka dia bisa menghindari. Tapi ada juga yang tidak bisa dihindari, misalkan uh, ada anomali pada uh, daerah apa, uh, rahim dan sebagainya dan sebagainya ini. Ada satu yang tidak pernah disebutkan, yaitu malah birth defect ini pert tidak pernah disebutkan ini bukan merupakan risk factor kan menurut mereka ya Mengapa? ini ini perlu penjelasan kemudian saya ingin uh, mencuplik Prof Eri tadi sudah lewat dari uh, rinci sekali bahwa patogenesis prematuritas itu bisa melewati HPA aksis, infeksi uh, ini distensi tinggal ke prostaglandin dan sebagainya ini inflamasi ke prostaglandin dan sudah disebutkan tadi prof. Eri anun sebetulnya ada sesuatu yang tidak uh, dijelaskan ya sehingga perlu dilakukan uh, penelitian lebih lanjut ya saya mencupli ini karena saya bertugas untuk uh, bagaimana berdefek. jangan-jangan inilah yang 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 uh, di dimaksud ya yang anun ini adanya bird effect yang tidak bisa dijelaskan kenapa bird effect tiba-tiba menjadi prematuritas kemudian saya dari penelitian-penelitian saya cuplik ya akhirnya kita bagi saja ya apakah prematur itu bisa menyebabkan defect? ya ini sesuatu alur pikir yang aneh ya prematur kok bisa menjadi bother ya. Se Sepintas kita paling sering kita memikirkan sesuatu yang akut ya. Kalau ada prematur jangan-jangan RDS kita siapkan dengan maturasi paru dan sebagainya. Ada brain injury kita siapkan dengan magnesium sulfat dan sebagainya Tetapi saat ini terutama saat ini dengan kemajuan ilmu eh, prematur ternyata mempunyai risiko birth defect. Mengapa? Ia ya, trojenik juga. Tangan-tangan dan kemajuan ilmu pengetahuan juga yang menyebabkan. Kita lihat terakhir-terakhir ini, angka survival pada prematuritas tinggi sekali. Karena kemajuan teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan. Tetapi membesarkan bayi di luar rahim, ternyata belum bisa menggantikan 100% bagaimana rahim seorang ibu membesarkan, mematurasi, menyiapkan generasi yang akan datang yaitu bayinya. Sehingga disebutkan dalam literatur itu uh, survival rate karena adanya NICU meningkat tetapi rate untuk severe handicap karena prematuritas masih tetap sejak dahulu. Akibatnya apa? Bayinya survive, hidup, tetapi handicapnya meningkat. Dan handicap ini apakah merupakan berdefek? Kita lihat ada beberapa literatur yang melaporkan. Saat ini seringkali kita hanya mengurusi tentang RDS, tentang brain damage dan sebagainya dan mortalitas yang cepat. Tetapi laporan-laporan sudah mulai masuk karena survival bayi yang lahirnya 500 sampai 1000 ternyata hampir 25% mempunyai abnormalitas IQ. Sekitar 25% juga ternyata dia kesulitan waktu pelajaran matematika ya berhitung. Hampir separuh ternyata dia memerlukan bimbingan belajar atau mungkin tidak naik kelas. Jadi antara akut morbiditi dengan long term morbiditi ternyata saat ini sudah mulai di tinjau, uh, sudah mulai dievaluasi dari kurang dari 28 minggu dilaporkan memang SQLE-nya yang akut dan kurang dari 32 squally dari handicap ini mulai bisa dihitung ya. Bukan berarti di sini tidak bisa dihitung, tapi karena survivalnya meningkat di sini sehingga kita mulai bisa menghitung bayi-bayi yang sudah remaja itu. Sementara yang 28 ini mungkin masih belum cukup untuk dihitung. Kita lihat bahwa ternyata ada disability. yang kurang dari 1500 ini. Ini 30 34 setelah dia uh, keluar dari problem paru-paru, otak, keluar dari problem uh, handicap, ternyata dia masih mempunyai problem kesehatan juga. Ya. Neonatal mortality-nya 5,2 kali lipat untuk meninggal dan sebagainya. Kalau secara diagram kita lihat bahwa kalau dia lepas dari anatomi, gangguan paru dan otak, maka hampir 25 ditambah 23, sekitar 48 persen dia masih menghadapi suatu disability dibandingkan yang tidak disability juga 49 persen. Jadi separuh dari bayi prematur harus dipantau dengan ketat kemungkinan bagaimana perkembangan non non anatominya yaitu disability IQ dan sebagainya. Jadi dikatakan setelah kita uh, banyak sekali preterm yang survive uh, ditemukan bahwa sebetulnya preterm itu merupakan suatu masalah spektrum masalah dengan neurodevelopment disability. Spektrum dengan masalah inteligensia dan spektrum dengan masalah yang terkait dengan metabolik, misalkan anatomi, uh, anafilaktik yang sering, ya, jadi alergi reaktif ini, reaktif airway disease, ya, kemudian infeksi yang berulang-ulang, pur dan ini secara health ekonomi merupakan beban negara bukan beban negara. Oleh sebab itu pengetahuan harus tetap uh, perlu ditingkatkan sekali sehingga uh, setelah berhasil uh, menghindari dari kematian kita harus berhasil menghindari dari disability. Nah kita sekarang berlanjut pada uh, birth defect itu apa? Birth itu apa? Tanpa melihat prematuritas ternyata benar ya definisi birth yang yang Ditulis, mengatakan bahwa The Perfect itu tidak saja menyangkut fisik, tapi mental. Artinya benar tadi bahwa kalau ada bayi prematur dan kemudian pada saat remaja dia tidak naik kelas dan sebagainya, sebutannya adalah The fact ini, dan kita harus terus-menerus untuk meningkatkan pengetahuan untuk menolong bayi ini. Saat ini yang disebut berdefek adalah kalau kita melihat adanya kelainan-kelainan fisik. -kelainan Tetapi kelainan mental rupanya masih belum sampai. Tapi kami di Veto Maternal di Rumah Sakit Dr. Stomo sudah mulai mengingatkan para PPDS bahwa kualitas bayi harus tetap dijaga. Kualitas bayi harus tetap dipantau sehingga melahirkan tidak hanya bayi yang menangis tapi bayi yang berkualitas menjadi unggul menjadi manusia Indonesia yang unggul. Tampak sekali di sini kalau kita lihat ini adalah yang garis putus adalah berdefek. Tampak pada 38 minggu ini baru eh 37 38 baru pada titik di mana berdefek dengan tidak berdefek itu uh, seimbang. Tapi sebelumnya, garis putus-putus ini ada di atas garis tidak berdefek. Artinya apa? Prematuritas mempunyai risiko berdefek. Baru 38 minggu ke atas, maka risiko berdefek itu uh, pada uh, uh, 38 lebih rendah untuk orang-orang yang 38 minggu. Sebelumnya, prematur... Memang dikatakan mempunyai risiko lebih tinggi. Ini merupakan kalau kita mempunyai prematur yang disebutkan tadi jangan lupa bahwa ini sebetulnya ada sesuatu di dalamnya. 60% sen, ya yang tidak bisa dijelaskan itu separuh, yang bisa dijelaskan itu separuh yang dikatakan Prof. Tadi Anu ini ada apa ini? Ya. Nah sekarang Kemudian, kita beralih pada apa yang dikatakan Prof. Eri tadi. Apa mungkin berdefek itu menyebabkan prematur? Di sini ditulis bahwa ternyata berdefek ini mungkin terjadi menjadi prematur, prematuritas karena interaksi. Interaksinya adalah genetik dan lingkungan. Interaksi ini menyebabkan kejadian prematur dan defect secara seimbang atau secara sekuensial. Dia defect dulu, baru memicu terjadinya prematuritas. Ini yang dikatakan di sini. Ya. Kalau seimbang, dua-duanya masih mungkin di sini. Jadi dikatakan bahwa mungkin berdefect itu menyebabkan prematur dengan interaksi antara genetik dan environmental. Nanti mungkin Prof. Eri yang dikatakan Prof. Eri happy genetik, bagaimana suatu signaling intra DNA itu bisa mengubah pola, pola genetik seseorang. Nah, ini Swanson mengatakan menguatkan kembali, ya bukan one hit factor, tetapi merupakan interaksi antara lingkungan dengan genetik. Bila lingkungan itu sampai mampu mengubah genetik, maka terjadilah suatu disease. Bila ternyata reseptor dari DNA itu masih cukup kuat, maka environment itu tidak mengubah sesuatu. Nah, ini genetik dan environment factor combined to affect theories. Inilah yang menyebabkan. Nah, ini yang di bawah ini mungkin sudah dijelaskan, salah satunya oleh bro epigenetik. Ya, epigenetik ini dan sekarang berubah lagi yang 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 sulit sekali ini proteonomik, proteonomik, ya, proteinomik, dan epigenetik ini dijelaskan dengan ini semua. Ya, apakah dia infeksi, diabetes dan sebagainya masih memungkinkan seseorang itu kemudian berubah signaling pada DNA-nya untuk melakukan apa transkripsi dan sebagainya melalui mekanisme epigenetik. Ya metilasi, metilasi dan sebagainya. Jadi eh, spektrum proyek mengatakan odd ratio ini ditemukan banyak sekali kelainan intestinal, gastrointestinal, anencephaly dan esophagus atresia. Seringkali kita mengatakan bahwa anencephaly bisa sampai aterum. Tapi ternyata di sini dilaporkan sebagian besar ini prematur atau Uh, abortus malah yang yang menjadi uh, poster oleh karena dia uh, HPA aksisnya tidak berfungsi itu malah sedikit ya. dan kejadian di lapangan memang seperti itu yang kita lihat kita lihat bagaimana kromosom ini epidemiologi kromosom itu ternyata 6,99 kali untuk menyebabkan persalinan preterm 11 kali kurang dari 32 jadi epidemiologi menyatakan bahwa memang ada kaitan antara kromosomal dengan persalinan preterm. Ini adalah menguatkan saja epigenetik yang disebutkan Eri, bahwa secara langsung dia akan menyebabkan suatu kelainan anatomi, misalkan teratogenik. Teratogenik. Yeah antidepresan, obat-obat lingkungan, obat dan sebagainya. Ini uh, bipolar penyakit psikologi bipolar ya, Mungkin juga uh, vitamin yang dijelaskan Heri tadi tidak secara langsung menyebabkan kelainan anatomi atau teratogenik tapi melalui suatu proses epigenetik. Jadi uh, pathway ini agaknya sekarang sudah mulai banyak sekali untuk menjelaskan kenapa terjadi prematuritas. Jadi, prematuritas dan kelainan, apakah itu jelas secara fisik maupun secara mental, atau secara DNA epigenetik, itu terkait dengan prematuritas. Ini genetik, seperti yang dikatakan, selalu ada antara genetik dengan lingkungan, genetik dengan lingkungan, dan kadangkala tidak terkait dengan fisiknya. Ini kromosom eh, hanya sedikit yang terkait dengan fisik teratogen. Ini aja gambar-gambar saja -gambar bahwa kita eh, sebaiknya memantau pada kehamilan sebaiknya memantau eh, sedini mungkin adakah kelainan-kelainan sehingga kita bisa menyiapkan. Ini adalah kelainan secara fisik semua, secara fisik yang kita pantau, ya, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita harus, harus dan harus menyiapkan secara non fisik. Artinya vitamin dan lingkungan harus diperbaiki jauh sebelum orang itu menjadi hamil. Ini adalah contoh-contoh yang kita temukan secara fisik. Secara fisik dan ini adalah summary jadi kalau kita berpikiran berdefect dan prematurisme itu jangan berpikiran hanya bahwa nantinya akan ketemu abnormalitas struktur, tapi ternyata fungsi juga merupakan salah satu bagian dari berdefect, metabolisme juga merupakan berdefect juga, dan ini terjadi terjadi beberapa orang eh, mengalami suatu kelainan kromosom sehingga tidak bisa melakukan apa menangkap sikin dan sebagainya dan itu ada. Kemudian berdefek merupakan uh, suatu economic burden untuk negara karena survivalnya tinggi tapi kualitasnya tidak uh, berjalan seiring. Kita bisa menyebabkan berdefek oleh karena prematur, tetapi berdefek juga bisa menyebabkan prematur dan menyiapkan ibu hamil beserta lingkungannya amat penting. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Yusuf. Kita akhiri untuk PowerPoint saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih, Dr. Adit. Paparan tentang birth defect menarik semua. Mungkin sejawat semua SPUG di sini banyak update ilmu ya banyak yang baru tadi saya resumis sebentar, ini highlight aja dari prof eri tadi kita prof eri membagi tentang mikronutrien terus prekonsepsi dan preterm kedua kedua pembicara tadi sepakat bahwa kejadian tuh sekitar 10 persen ada 15 juta persalinan karena preterm berhubungan dengan low social economy, Uh, kemudian uh, Prof. Eri tadi menekankan uh, pentingnya prekonsepsi, penanganan prekonsepsi mulai dikatakan yang fase refining dan fase activated. Kemudian um, berulang kali tadi disebutkan pentingnya vitamin uh, D, uh, folic acid, kemudian zinc dan uh, selenium tadi um, banyak sekali menekankan tentang pentingnya uh, zinc tadi, uh, kemudian uh, disimpulkan juga um, pre konsepsi konseling itu sangat penting, pemberian uh, early nutrition, kemudian semua hal itu kalau terjadi uh, kekurangan bisa mempengaruhi metabolisme, gangguan metabolisme, gangguan imun dan gangguan fisiologi, uh, dokter Adit. Uh, tadi menekankan, uh, yang menarik adalah ternyata preterm itu uh, bisa dikatakan mengindus uh, birth defect, dan kebalikannya juga birth defect menjadi uh, prematuritas, uh, dan dikatakan kita selalu melihat kalau USG biasanya kita melihat kelainan-kelainan anatomi, padahal birth sendiri itu bukan hanya uh, soal Uh, anatomi ternyata neurodevelopmental um, disorder itu adalah uh, bediefekt. Dokter um, Adit juga menyimpulkan, uh, kelainan itu bukan hanya meliputi struktur, tapi fungsi dan metabolisme. Kemudian, uh, pentingnya kesehatan ibu dan lingkungan yang harus dipersiapkan untuk suatu kehamilan. Ini banyak sekali pertanyaan. Jadi audiens yang hadir pada acara pada hari pagi hari ini dari 1.000 partisipan yang mendaftar ada 672. Acara ini live on YouTube. Mungkin sebagian masuk ke lewat sana karena lebih mudah linknya. Kami bacakan pertama untuk uh, Prof. Eri uh, pertanyaan tentang mungkin kita bisa saling membaca di sini. Uh, mikronutrien sangat berperang uh, dalam bidang obstetri uh, dimulai dari pencegahan preeklamsi uh, sekarang juga untuk pencegahan uh, preterm um kemudian mikronutrien bisa dimulai diberikan saat fase prakonsepsi nah, yang ditanyakan um, apakah ada perbedaan mikronutrien apa saja dan uh, pemberiannya pada saat prakonsepsi uh, mungkin uh, yang ditanyakan tuh uh, jenisnya apa berbeda, Prof. Antara persiapan kehamilan dan saat kehamilan sendiri apa ada yang dirubah, Prof. Untuk Prof. Eri dulu. Silakan, Prof. Jadi, terima kasih, Pak Yusuf. Pertama, uh, saya sebenarnya tertarik sekali tuh dengan presentasinya Pak Adit. <laughs> Tadi bagus sekali menjelaskan birth defect, terus juga menyebab, akhirnya menyebabkan preterm. itu mungkin sedikit, Pak Yusuf ya, karena waktu tiga tahun yang lalu saya ke India itu betul Pak Dit itu yang dipermasalahkan di New Delhi oleh WHO kemudian diklarifikasi persis seperti presentasi Anda. Baik Pak Yusuf saya mencoba menjawab uh, kaitan <tuh> preklamsi dengan mikronutrisi dengan prakonsepsi. Ini saya kira pertanyaannya bagus sekali dan inilah problem kita ya. Jadi problem kita itu uh, dalam laporan pagi itu memang sering diingatkan oleh Prof Lilan dan Prof Dickman itu kalau sudah mengalami preklamsi itu ya sudah jangan dilepas harus mikir ke depannya bagaimana itu dia. Jadi itu sebenarnya kita berpikir uh, do something some activity on pre pregnancy. Jadi jangan menjadi hamil dulu harus ditoto dulu dia. Nah, jadi pertanyaannya di sini ada nggak perbedaan makro mikronutriennya itu ya pada waktu pada waktu ini. Nah, pertama pasti yang harus diperhatikan kita sudah kenal betul ya preklampsi itu faktor predisposisinya ya kan faktor penyebab preklampsi ya yang jelas obes ya. kemudian faktor keturunan nah mungkin ini yang sekarang banyak sekali sudah yang kita lakukan dengan PPDS dengan apa itu bagus sekali karyanya di antaranya dr Erna sudah banyak menulis itu ya bagaimana obes itu sudahlah kalau begitu datang dia sudah sepintas selalu lah belum meraba pasien. Kalau sudah pasiennya gemuk, dilihat dari BMI-nya lebih dari 30, kan kita bisa cepat ngitung ya. Wah ini orang ini obes sudah ini. Tapi sayangnya kalau sudah datang dalam keadaan hamil, wah ini jadi masalah dia. Ya kita cuma mengandalkan apa yang dikatakan low dose aspirin, kemudian dikembangin sama kalsium. Ya sekarang juga harusnya itu omega 6. Ya sudah mulai sedini mungkin. Kalau dikatakan 14 minggu, kalau saya justru menganjurkan kalau dari International Society for Study on on pregnancy ya itu justru pada minggu ke-8. Nah, tapi sekarang kalau pada preconception, wah ini ini tantangan kita ini ya. kita masuk lebih hulu lagi Jadi di sini prinsipnya kalau bisa obesnya itu diperangi dulu sebelum hamil. Sebelum hamil ya. Jadi pasien itu ini sudah mulai dipikirkan bagaimana bidan. Nah, ini bidangnya Pak Yusuf ini. Bidan sama apa namanya? kader di, di daerah itu <tuh> memantau ibu-ibu <tuh> yang preeklamsi yang kemudian nanti akan hamil lagi itu itu dipantau dulu supaya bagaimana caranya berat badannya itu dikurangi lah ya kita memakai cara alami ya. ada satu satu paper ini uh, saya salut dengan presentasinya Dr. Rima ya kira-kira satu bulan yang lalu Di antaranya adalah ibu obes yang dalam preconception ya salah satu pemberian yang direkomendasi memberikan asam polat 4 sampai 5 mg dalam waktu dua bulan itu bisa bisa menurunkan kan kaloris intiknya dan juga bisa menurunkan semua yang terkait dengan pembentukan uh, radikal bebas. Ya. Jadi uh, Dokter Hermanto itu dulu di Bangkalan ya, itu nunggui di hulu yaitu pada saudara-saudara kita yang di Madura nikah terlalu dini itu, yang sebelum 16 sudah nikah. Nah itu sudah ditunggu. itu. Jadi artinya para kader itu sudah melihat ini sebentar lagi akan menjadi preklamsi. Pre nah termasuk di sini Gizi juga masuk di sini mikronutrisinya. Selain memang memang uh, pada primi muda itu suatu faktor yang kuat sekali menjadi preklamsi nutrisi juga harus diperhatikan. Jadi uh, to the point pada pertanyaan ini, kalau memang dia sudah hamil, ya kita sudah ke, kita sudah mengetahui semua panduannya ya. Jadi uh, di sana <tuh> harus diberikan ludus aspirin. Bolehlah tadi. Sebulan yang lalu kita apa, dinaikkan sampai 150 mg, kemudian kalsiumnya 1 gram, kemudian omega 6, terus ditambahkan juga asam folat ya sampai 1000 mikro. Mungkin demikian, Dokter Yusuf? Atau mungkin bagaimana, Dr. Yusuf? Uh, ya, Prof. Ya, uh, jadi itu uh, tadi pertanyaan oleh uh, Dokter Indrawan. Ini ya. melanjutkan, Prof, dari pertanyaan ya. Dokter Franz, ya. Uh, menanyakan tentang beliau minggu berapa minggu kemarin memang presentasi tentang RPL ini jadi ditanyakan kegagalan kehamilan uh, yang disebut prof tadi tentang RPL rekomendasi ARSM ya. uh, dan Ferry itu tidak ada yang menyebutkan pentingnya investigasi nutrisi nah hmm. uh, prof bisa memberikan pendapat nggak seperti ini selama ini kan uh, mereka tidak ke arah sana gitu gimana prof ya. betul Uh, Dr. Dokter Franz ya dari RSL ya. Betul Prof. Betul. Ya, saya perhatikan juga kalau itu slide presentationnya ya. Jadi ternyata kalau anda lihat ya mikronutrisi di sana megang peran Dokter Franz karena RPL itu uh, jelas sekali pada waktu konsepsinya itu yang tadi saya ada gambar apa namanya di mana ovulasi kemudian follicle the graph pecah mengeluarkan ovum ditangkap oleh <tuh> apa oven pick up ya di situ sudah mulai berperan selenium ya kemudian zinc terus juga zp terus live nah di situ perannya di situ ada di nice dokter fran nice nice dari dari england ya di situ sudah direkomendasi pada ibu yang mengalami sudah di definite recurrent pregnancy loss ya setelah having twice of abortion ya, itu dikejar ininya tuh lebih detail lagi, kalau bisa bisa tidak diketahui yang abortionnya itu pada apa, pada fase embrional atau pre ya. Kemudian bisa diperhatikan waktu itu sudah ada tidak fetal heart rate-nya, ya. Kemudian uh, jadi uh, gambar embrio itu kan yang yang apa namanya pada waktu dia dari parsampula menuju ke vakum internum, kemudian dia implantasi, terus kita akan transvaginal, kita menyatakan bahwa gestational sac ada, ya. Di situ kita bisa melihat, bisa menginterpretasi ada nggak fetal heart rate. Jadi bisa dibedakan di sini. Ini apakah apa namanya janin yang tumbuh terus tidak berkembang atau janin yang memang gestational sac-nya kosong? Nah itu sudah berbeda ininya penanganannya itu. Mungkin kalau yang janin yang sudah ada fetal hadirnya terus berkembang, ini adalah masalah. Jadi pada remodeling spiral artery di situ dia tidak mendukung dia, di situ terjadi pertumbuhan. Tetapi kalau memang awalnya sudah tidak ada, nah ini menoleh ke mikronutrisi, Dokter Dokter Frans. Di situ kita perbaiki mikronutrisinya. Tetapi sekali lagi pada waktu preconception loh. Jangan waktu datang demikian waduh, sudah terlambat. Mungkin demikian Pak Yusuf Uh, Halo. baik Prof. Jadi uh, tadi sudah disebutkan dari Prof. Tadi rekomendasi-rekomendasi yang mengatakan bahwa memang perlu sekali uh, investigasi untuk masalah mikronutrien di sini. Ini menyambung juga pertanyaan dari Dokter Fakri tentang uh, RPL ini adalah uh, apakah diperlukan pemeriksaan profil vitamin pada serum uh, sebelum terjadinya kehamilan dan banyak sekali juga menanyakan Prof tentang kalau kita memberikan mikronutrien seperti vitamin A, C, D pada wanita yang menikah, berapa bulan atau sebelum pernikahan kita berikan, kemudian kalau setelah menikah itu sebaiknya kita beri berapa bulan sebelum konsepsi itu terjadi, Prof. Baik. Terima kasih, Dr. Fahri. Timuari sudah sempat berdiskusi ya, mengenai mengenai krim ya waktu alarm itu ya. Terima kasih pertanyaannya betul-betul kita bisa sharing. Uh, pertama pemeriksaan nah ini pemeriksaan kadar mikronutrisi pada wanita ya sebelum dia hamil itu memang ideal sekali betul itu. Beberapa saya tidak usah sebutkan lah namanya laboratorium swasta ini sudah mulai mengerjakan ya. Di antaranya vitamin D, ya. Nah, hanya sekarang pertanyaannya, perlu apa? Ndak, ya? Nah, saya usulkan, ya, pertama itu harus dikejar dulu penyebabnya, ya. Dan jangan hamil dulu, sudah jelas itu preconception. Sehingga kita tahu apa ini masalahnya, ya. Sebab, kalau misalnya pregnancy loss itu kan banyak faktornya, di antaranya aja, misalnya jangan-jangan ini ibu lupus yang ingin hamil, ya. kemudian yang kedua terkait dengan mikronutrisi kita pakai tadi BMI. Ya, ada empat parameter lain lagi, tapi BMI nya sudah cukup lah. Tadi sudah saya presentasikan. Apakah ini termasuk normal atau under atau overweight atau obese? Ya. Itu sudah lain lagi itunya ya. Nah, kalau umpamanya ini mengarah ke obes, memang betul ini rekomendasi vitamin D-nya itu diperiksa. D-nya D3 ya, Dr. D3. Sebab itu kan di type dari, sampai D5 ya, tapi yang penting itu D2 dengan D3. D3 jauh lebih penting pada D2 karena D3 itu sebenarnya adalah kita hidup we are in tropical and coastal countries itu uh, eh, apa namanya fosfolipid di dalam tubuh itu oleh sinar matahari pada kulit berubah menjadi D3. Jadi itu yang di ini. Nah, saya belajar dari namanya ini Pak Adit, Dr. Stiorini itu Dari. disertasinya Pak Iya, ya. itu saya baca ini betul-betul menyedihkan kita ini negara tropis yang kaya dengan matahari justru kekurangan. Ternyata itu sampelnya Dokter ini bagus sekali. Ini maaf ya, maaf nih agak sensitif. Sampelnya itu banyak ibu yang berjilbab kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Ini ini agak sensitif ini. Jadi eksposnya terhadap itu selain juga dugaan kuat itu adalah atmosfer kita yang sudah tidak optimal seperti dulu sehingga sinar yang masuk itu demikian kuatnya dan tidak mengubah apa namanya? fosfolipid di dalam tubuh di dalam kulit menjadi vitamin D3. Jadi demikian ringkasnya Pak Fahri kalau memang ada indikasi kita periksa yang ada itu sekarang vitamin D dan kalsium. Tetapi saya lihat pasien-pasien yang ke Singapura ini sudah mulai ke selenium Pak Fahri. Karena di situ tadi yang saya slide saya, selenium itu sangat berperan pada waktu window of implantation. Jadi waktu embrio masuk, itu kan ada fase fase apogenesis dan fase implantasi. Jadi dia masuk ke sana sehingga bisa kuat sekali dan berkembang itunya. Selenium berperan di sana pada pada apa namanya? imunoadaptif di situ. Terima kasih Pak Fahri. Ya, Prof menyambung lagi Prof. Di era pandemik ini, Prof tadi nyebutin tentang vitamin ya. D. Ada pertanyaan dari Dokter Putri Skar Wiyati ini. Uh, apakah perlu dinaikkan dosis dari vitamin micronutrient secara umumnya, atau misalnya D3-nya, D3 harus lebih dinaikkan? Terus seperti apa, Prof? Wih, ini ini memang betul ini pertanyaan yang menggelitik ini. Kita akan sering sekali vitamin C sekarang dipertinggi ya. Prinsipnya begini aja ya yang kita hadapi dari COVID-19 itu adalah uh, adalah <coughs> viral surge-nya itu, viral load-nya itu. Jadi viral COVID-19 ini yang jahat itu adalah dia meng menginjus T helper 1 produce Jadi cytokine. Jadi sitokin dalam tubuh itu yang dihasilkan oleh sel limfosit T helper 1 itu adalah sitokin proinflamasi. Ini yang jahat sekali. Nah, untuk menghadapi inilah makanya dalam pencegahan daya tahan tubuh, yaitu jadi daya tahan tubuh yang dimaksud itu adalah yang tadi inat sama adaptif, inat itu yang terutama, inat itu adalah NK cell sama dendrit cell, dia membunuh virus itu yang dianugerahkan oleh Allah oleh sel NK cell ini yaitu justru yang uh, prositokin. Jadi prositokin itu tidak selalu jahat. Dia dihasilkan oleh NK cell, oleh Allah tujuannya untuk membunuh viral itu. Sehingga atas, we can stand on this point. Jadi di sini effortnya orang untuk mencegah, jadi vitamin C-nya, vitamin D-nya dipertinggi. Tapi jangan lupa, dia tidak bisa bekerja sendiri. Dia harus dibantu dengan lekopin, selenium, sama zinc. Jadi demikian. Jadi kita kalau katakanlah membeli obat dilihat juga komposisi yang lain. Jadi it's not only single dose of vitamin C. Jangan harus ada kesertanya yang lain karena tadi dibutuhkan pada waktu yang saya perlihatkan slide. Demikian Pak Yusuf. Iya, Prof. Uh, masih untuk Prof. Eri ini, mohon maaf. Menyambungi uh, menyambung ini pertanyaan yang bagus dari Dr. Susana Suryadi. Beliau bertugas di Sorong Selatan banyak pasien datang di trimester 2 dan 3 dengan anemia berat, jadi Hb5 dan Hb6. Apa yang masih bisa dilakukan untuk menyelamatkan kondisi janin, Prof, dalam kondisi seperti ini, Prof? Dari sorong, Prof. Iya, iya. Ini untuk menjawab ini, saya kira Pak Adit yang bagus. Tadi saya melihat tiga presentasi ya. dari Pak Adit, ya. Jadi ini jangan-jangan karena dia kita sudah berhadapan dengan seorang anemia, di trimester 2, trimester 3, birth defect itu sudah terjadi di dalam itu. Ini yang susah ini. Jadi kan eh, perjalanan itu kan 9 months 10 days ya. Tadi yang di di majalah Times itu di covernya itu how 9 months save the rest of your your life. Jadi 9 bulan di dalam itu harus mulai prakonsepsi yang baik, terus konsepsi yang baik. Nah ini kalau sudah berhadapan dengan problem di hilir. Nah ini ininya Pak Adit ini. Tadi saya melihat tiga, tiga slide bagus sekali. Ini sudah terjadi berdefek. Sekarang pertanyaannya apa yang bisa dilakukan? Ya jadi jelas tidak optimal. Dan kedua kan tadi filosofinya itu kan pritem atau Wardswiver itu sebenarnya adalah karakteristik fisik dan metabolisme biokimia itu dia. Jadi jelas sudah optimal ya yang akan kita obati, tapi daripada tidak ya jelas ini masih tetap bagus ya anemianya kita perbaiki. Kemudian sampai mudah-mudahan dia bisa bertahan 9 bulan ya. Nah, jangan lupa. ini saya ditugaskan Dr. Bram sama Dr. Pujo itu kita sebagai klinisi itu otak kanan juga dipakai. Walaupun bayi itu lahir dengan berat yang cukup, ya, nangisnya keras, tapi itu sudah selainnya, Pak. Adi itu betul, long term impact-nya itu harus dijelaskan ke pasien. Mungkin aja nanti proses belajarnya terganggu, ya, kemudian susah berpikir. Terus alerginya tadi, Pak Adit, bagus sekali. Yang paling bawah itu alergi, nanti dia akan datang. Jadi, demikian, Pak Yusuf, memang. Uh, it's not only enough to see the physical phenomena, right? But what is something inside the the individual's body di dalamnya itu yang kita juga jelaskan. Itu harus kita jelaskan kepada pasien. Demikian Pak Yusuf. Baik, Prof. Mungkin pertanyaan ini juga ke Dokter Adit, Dok apa yang kita bisa lakukan dok di trimester kedua dan tiga ke dengan HP 5 dan HP 6 apakah cukup digenjot dengan FE aja atau seperti apa? Iya, <laughs> yeah yang penting adalah mengapa HP-nya 5. Itu paling penting juga. HP 5 bisa disebabkan oleh karena memang anemia intra. HP ibunya maksudnya? HP ibunya, Prof. Uh, HP ibunya. <laughs> ya tentu saja kita harus uh, diagnosa. Mengapa uh, sampai HP-nya 5 dan kita uh, perbaiki. Kalau dia mempunyai suatu penyakit-penyakit tertentu, harus kita atasi. Uh, apa dampaknya pada kehamilan? Tentu harus harus kita lihat, kemudian Bayinya apakah terdampak atau tidak? Mungkin itu Baik. yang sementara yang bisa saya sampaikan. <laughs> ya. <laughs> uh, penyebab anemianya itu mungkin kan daerah sorong dengan malaria-nya. Terus Malarian. uh, ya, kalau sudah kronisitas memang memang susah ya Prof, uh, Dok dan Prof ya kita apa yang kita lakukan dengan Hb5 gitu. Mungkin pertolongan pertolongan yang uh, yang Yusuf. Ya, ya, ya Prof. Mungkin saya usul si penanya itu malah sharing bisa memberikan kepada kita, bagus sekali ya, anemia di Irian itu misalnya dia lanjutkan, apakah sudah diperiksa plasmodium falciparumnya Malah kita ingin belajar dari si penanya ini. Makanya HB5. Coba ya. Um, nanti kami coba uh, ya. highlight ya Prof ya, apakah bisa jadi sambil um, bicara di sini, uh, nanti sambil kita diskusin. Uh, Nanti kami coba untuk meng nya soalnya ada namanya juga uh, yang menanyakan dari ada Susana Suryadi. Uh, mungkin teman-teman bisa nanti meng-highlight eh, uh, Dr. Susana Suryadi. Mungkin bisa langsung kita diskusi. Ini ada pertanyaan dari dokter uh, Dr. Indrawan dan Dr. Dia Ayu. Ini pada prinsipnya sama. Jadi pada pasien preeklamsi harus dilahirkan preterm ya, sesuai dengan PNPK kita ya pada severe feature selama diberikan pematangan paru sebelum dilahirkan dan diberikan astilet pada trimester pertama apakah ada kiat atau pemberian mikronutrien atau gizi makanan yang dipestikan untuk mencegah terjadinya birth karena karena eh, apa yang bertugas di daerah terpencil mungkin susah ya multivitamin ya eh, sebenarnya kita juga tahu sumber mikronutrien tuh banyak ya mungkin dari makanan ya Mungkin Dokter Adit, bagaimana kondisi dengan prematuritas pada pasien-pasien preeklamsi yang harus kita lahirkan dengan pengaruh birth defect-nya, dok? Iya, um, preeklamsi mem memang uh, merupakan salah satu faktor yang bisa menyebabkan prematuritas. Tapi prematuritas jenis pada preeklamsi adalah uh, iatrogenik. Jadi memang karena dia uh, severe feature, terpaksa tidak bisa sampai term. Jadi, bukan karena sesuatu sehingga menjadi prematur, berbeda sedikit, berbeda. Tentu saja, untuk menjaga kesehatan bayi dan ibunya, memang pada pasien-pasien dengan preeklamsi atau siapapun harus dijaga dengan mikro, nutrisi, vitamin, dan yang penting adalah menjaga kesehatan. Satu hal. Kita mempunyai suatu kekurangan sebetulnya mungkin Dr. Yusuf di bidangnya Dr. Yusuf ya. Soalnya orang hamil di Indonesia itu per wilayah tentunya itu bagaimana statusnya status kesehatannya. Kita dulu zaman dulu pernah pernah suatu wilayah dinyatakan populasinya kurang yudium semacam gitulah. Nah, sekarang di suatu daerah itu misalkan oh wilayah ini kekurangan kekurangan kalsium sehingga perlu ditambah dengan kalsium atau uh, suatu model yang lain. Kita kekurangan itu, Dokter Yusuf. Bahkan uh, suatu daerah ini sebetulnya aneminya berapa kalau ditanya kita tidak tahu sebetulnya. Dan penyebab paling banyak apa sehingga kita bisa mensupport ibu-ibu hamil harus semacam ini. Uh, selama ini kita kita akan mensupport. Mbak Natalia Mawardi ya. Itu kita support. Orang hamil harus diberikan speed gitu ya. Loh kalau kalau orangnya kecukupan apa perlu di outfit, gitu ya Mbak Natalia ya. Kalau Mbak Natalia jawabannya langsung perlu gitu ya. Tapi secara ilmiah kita apakah perlu gitu. Ya, mungkin itu Prof. Eri mungkin menambahkan. Ya, ya, ya. Saya kira menarik ini diskusinya ini, menarik diskusinya. Jadi uh, saya teringat ya. Kita ini negara kaya raya ya, penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang bergizi ya. Bagus sekali ini pertanyaannya, Pak Adit. Jadi begini, jangan lupa ya, kita klinisi ini juga harus memberikan atensi ke ke veji ya. Veji itu vega tumbuh-tumbuhan vegetable ya yang mengandung nah ini mikronutrisi. Saya belajar dari senternya uh, Unhas. Ini ada dua ahli gizi di sini. Kalau di daerah coba tanaman tanaman halaman ya, daun kelor dengan daun dengan daun katuk. Waduh itu sumbernya ini loh ya, sumbernya selenium ya sama zinc dan satu lekopin. Ini sudah diteliti loh di di ujung pandang. Dan ini sudah mau dipatenkan, mau dibuat ini. Saya kira uh, kalau pertanyaannya untuk ibu-ibu yang mempunyai predisposisi untuk preklamsi katakanlah ini obes atau mamanya dulu preklamsi ya atau mungkin aja apa primitua primi muda disertakan ini ya dan eh, ini satu yang masih saya mencoba mengingat-ingat ini tanaman apa ya itu Prof Bowo tuh pernah presentasi loh ternyata kandungannya itu aspirin salicylic acid di sebenarnya tanaman kita ini kaya. Ya, harusnya ini dimanfaatkan di daerah-daerah yang ya yang susah transportasi dan susah obat-obatan dan mahal. Jadi gitu Pak Yusuf. Jadi selain yang klasik yang tuntunan low dose spilet, kalsium, asam folat dan jangan lupa omega omega 3 ya. Omega 6 juga bagus, omega 3 di sini jelas lebih terkenal karena tadi sudah penjelasan saya dengan eh, asam folat dan B12 pada apa? Uh, one carbon metabolisms. Omega 3 ada di ikan lele dan ikan mujair, Pak Yusuf. Jadi kita ya, ikan ada, tumbuh-tumbuhan ada, tinggal kemauan aja. <laughs> ya, ini kebetulan uh, ya SPUG mungkin dari Sorong Selatan ini yang bertanya tentang dia punya ya. pasien dengan HB5 HB6. Ya semester kedua dan tiga, Dokter hmm. uh, Dr. Susana Suryadi. Um, bisa kita ajak diskusi ya, Prof? Ini sudah bergabung yeah, dengan yeah, kita. Ya, bagus. Silakan, uh, Dr. Susana, bisa uh, dinyalakan um, mic-nya, di-unmute mungkin. Videonya? Iya. Um, host -nya minta tolong dibantu untuk... Nah, silakan. Uh, di-unmute mungkin. Tutus Susana? Silahkan Prof. Ya. Mohon maaf dengan. Dokter. Mohon maaf dengan. Oh, selamat siang Prof di sini. Iya, <laughs> ya, ya. mohon maaf dengan. Jam <laughs> pertanyaan saya. Di sana, ya? Jam berapa di sana? Di sini. Jam sekarang satu. Jam. Jam satu, Prof. Ya, <laughs> ya, Prof. Jam ya. satu. Lalu, maaf sinyalnya jelek, jadi putus-putus Prof tadi sempat keluar juga. Suaranya jelas, bagus sekali. Kebetulan kali. dari pengalaman kami di sini, kejadian... Oh, terima kasih. Kejadian anemianya itu banyak sekali. Pasien rata-rata datang dengan HB hanya 7, seperti itu. Tapi kalau saya cek, malarianya negatif, dok. Kebanyakan penyebabnya masih cacingan, Prof. Oh, yeah. hanya sulitnya E, mereka datang sudah terlambat begitu, Prof. Pernah sampai ada kejadian e, kehamilan pertama, HB-nya sangat rendah waktu dilahirkan. Kebetulan karena S, e, bayinya buruk, CTG-nya jelek sekali, Prof. Saya lahirkan SC. Plasentanya menempel sekali, Prof. Inkreta. Saya cekkan e, PA-nya PA dan keluarnya akreta. Saya masih... Coba cari literaturnya, kenapa bisa begitu? Ya. Baik, kita sharing ya Pak Adit. Iya, yeah. iya yeah, Bro. <laughs> Mungkin kalau perlu forum juga. Baik ya, jadi uh, Anda mempunyai problem besar yang mengerucut pada bahwa ibu hamil banyak dengan anemia ya, malah anemia yang berat. Coba kita secara sistematis memulai anemia ini penyebabnya apa dia ya? Apakah kronis atau akut ya? Jadi yang jelas kayaknya bukan akut ya pasti kronis, kronis Prof. Nah, mm. kalau dari kronis ini banyak sekali penyebabnya jangan lupa uh, hapusan darah tepi sama pengambilan mm. ya yang darah lengkap itu kan mesti bisa itu sampai di puskesmas ya kemudian yeah. dilihat itunya volume eritrositnya lebih besar dari 60 apa lebih kecil dari 40 ya yeah. yeah. kalau yeah. maksudnya saya ingin mengatakan mikrositer. masih ingat kalau dibuat yeah. dibuat puskesmas yeah. yeah. ya nah, kalau nah. mikrositer, Nah, ini kalau saya menduga falsi parum dulu ini. Kalau Anda bilang negatif, uh, mungkin harus diulang-ulang pemeriksaannya itu ya. Terus oh, yang baik, kedua, bro. ansilostomiasis itu sekarang sudah termasuk re-emerging. Re oh. Dulu sudah dilupakan, sekarang itu sudah muncul lagi. Terus satu lagi jangan lupa, masih ingat kuliah yang dulu namanya helicobacter. Helicobacter. Masih oh, Iya, prof. Iya, iya, ya, prof. Ini mungkin harus agak ke ke kota Jayapura <laughs> mungkin ya. Jadi artinya begini, kalau ibu ini sudah pernah hamil sebelumnya mualnya kuat sekali. Iya, prof. Banyak sekali. Helicobacter pylorica. namanya itu ada di di lambung dia. Ini jelas sekali menimbulkan anemia. Nah terus oh, yang Allah. lainnya uh, Irian itu saya tidak tahu ya. Tapi kalau daerah Indonesia yang masuk talamic belt, jadi saya ingin ngomong talasemia, kayaknya irian tidak masuk ya. Tapi daerah Indonesia yang termasuk dalam talamic belt itu di Jawa itu jelas Tulung Agung gitu. Tulung Agung kalau di Sumatera Sumatera Barat. Tapi saya nggak tahu, coba nanti dicek lah ya. Saya pernah ke Thailand itu, wih diliwati oleh talamic belt, betul-betul di sana apa namanya talasemia itu sehingga orang melakukan amniosintesis itu cuma di poli aja, tidak usah ini. Coba uh, update terus ya. Nah jadi itu Baik, itu masalah anemia. Nah sekarang kalau sudah berhadapan dengan dia hamil, Hb-nya 5 gram, ya, ya. memang <laughs> berat juga. Ya, pusing, Prof. Asalnya tidak optimal. Ya. Mungkin ya, putar Adit kali, bisa yang lain. Putar Adit, silakan putar Adit. Iya terima, terima ngasih, kasih dokter Susana. Ini ini kasus yang menarik sekali untuk saya. Tapi saya ingin membagi begini, dokter Susana bahwa ini uh, bisa karena kurang masukan asupan juga yeah, karena uh, oh saya bukan prof. saya. <laughs> oh, <laughs> nah, <thank you. laughs> uh, karena Sistem produksi mungkin ginjalnya bisa atau dan sebagainya atau output ya cacing tadi disebutkan cacing jadi hanya hmm, hanya hanya, unload, hmm. hanya outputnya yang disebut tapi inputnya belum sempat disini kalau kita melihat uh, terminologi hemoglobin itu terjadi dua hem itu Fe globin yeah. itu protein dokter susana ini menurut oh, iya, pendapat iya. saya kalau hmm. ini walaupun secara sederhana tadi dengan dl apa volume korpuskel dan sebagainya ini merupakan cermin ini unsur iya, FD atau ini unsur grobin kalau unsur globin ya BMI-nya dilihat apakah orang ini kurus iya, kemudian iya. apakah asupannya baik dan sebagainya sehingga secara klinis kita sebetulnya sudah bisa ini kira-kira arahnya kemana malaria pun produksi ya karena demolisis dan yeah. ya, sebagainya talasemi yeah. uh, produksi mungkin karena kita yeah. ada di populasi itu jadi hb5 kemudian menjadi akreta ini mungkin sekali karena uh, apa trofoblastnya mencari tempat untuk mendapatkan nutrisi sebanyak-banyaknya yeah. ya sehingga mereka menerobos dan sebagainya jangan-jangan ini -jangan ini kurang gizi nah Seperti untuk iya untuk kurang gizi proteinnya harus ditingkatkan di, uh, tetapi saya sedikit tidak percaya kurang gizi uh, setelah lulus SPOG saya sempat ditugaskan departemen untuk ke daerah Maluku di daerah oh, ya, Maluku betul. di suatu pulau tua itu uh, ya. Masyarakatnya makan ikan ya, ini dengan sorong makan ikan itu ya, oh, bukan ikan kecil-kecil, ikan yang besar-besar, dokter, ada. dan sebagainya. Hmm. Itu rasanya tidak ada orang gizi buruk, ya, tidak <laughs> ada orang gizi buruk sehingga rasanya tidak ada kasus reklamsi dan sebagainya yang terkait dengan gizi yang kurang atau uh, nutrisi yang buruk. Sehingga memang perlu ya sorong kalau memang dia bukan orang Pantai orang yang di daerah uh, industri ya, atau ya. Yang, yang kedalaman ya. mungkin mungkin saja terkait dengan gizi. Tetapi kalau di pantai ya, ya. saya kok nggak percaya dia gizi buruk. Luar biasa. Jadi yang yang ditekankan Prof Eri, tadi betul sekali. Lingkungan kita ini mendukung kok kita supaya jadi manusia sehat. Hanya kita ya, ya. aja yang yang mengubah menjadi tidak mendukung. Iya. Apapun ada yang tadi aspirin daun apa kan <gat> ya memang betul saya juga oh, mendengar ya. Bowo itu bilang seperti itu Prof Noroyono itu bilang menceritakan seperti itu itu memang benar pernah diceritakan ikan banyak gizinya banyak FE nya juga dan lain-lain ya sayuran dan sebagainya ya mungkin itu <gat> terima kasih uh dok. ya Adit susana, halo ya. susana sedikit aja ya, ini yang ya diberikan ya ya masih, masih ingat tak masih ingat kira-kira tiga tahun yang lalu pernah masuk di kompas itu diungkap ya, suatu daerah di irian dilaporkan terjadi apa malnutrisi dulu, kemudian sampai rombongan kemenkes ke sana menunggu satu bulan ternyata terungkap apa penyebabnya, penyebabnya adalah penduduknya itu sudah merubah cara makannya yaitu apa tidak lagi dari lingkungan tadi yang sudah ceritakan pak Adit tapi dia makan supermi tiap hari iya prof itu Betul sebabnya gak? mereka punya ikan prof mereka punya ya. hasil ikan mereka punya sayur banyak mereka jual untuk makan indomie prof Masalahnya ya itu, itu... Oke, ditunggu sama sulit sekali untuk diubah, diubah. <laughs> kalau datang begitu kita jelas <laughs> ya ini dibilang pak Adi tadi terima kasih terima kasih Ya. Uh, karena kita bisa berhala dokter Susana, di sini ada Prof. Dikman. Mungkin Prof. Dikman um, boleh memberikan pendapat, Prof. Karena Prof. Dikman juga hadir di sini. Prof. Dikman. Di unmute, Prof. Silakan, Prof. Baik. Dikman. Yes, ya, dengan saya, saya tidak banyak memberikan pendapat ya pertama kalau tentang nutrisi tadi ya jadi kita bisa ya, berikan pada nah, ini agak umum ya saya akan umum mungkin umum ya ya, kepada khusus pada ya, secara. ya umum ini ya. Sama ke Prof Eri tadi ya kita kan ini kan konsepsi itu kan semi allograf ya Prof Eri ya. ada faktor asing untuk ya. untuk Indonesia yaitu faktor ayahnya oleh karena itu pada waktu jadi ini saya kaitkan dengan Prof. Eh, Dr. Adi tadi bahwa saya setuju postulat ya, or the fact ya, fact, defect the fact itu yang menyebabkan pre -term. Karena memang secara filosofi Tuhan itu menghendaki barang yang jelek itu dibuang. jadi kalau kita lihat konsep sekarang adalah dinamik of the fetus ya, bukan ibunya ya, yang ingin fetus itu tumbuh di fundus, tumbuh di SPM, jadi akredita itu bukan ibunya. Itu banyak yang minta. Kapan dia ingin lahir, itu juga bayinya. Bukan ibunya. Ini konsep baru ya. Satu, bahwa alam itu mengharuskan semua itu harus perfect. Buktinya sperma itu kan jutaan. Ya. Padahal yang dibutuhkan yang satu. Dan bagaimana kita lihat salingannya. ovum dibuahi pada waktu diampulai. Jadi kalau sperma itu jelek, tidak mungkin sampai sana. Dan nah, kenapa tidak di osium atau di internal misalnya demikian juga pada waktu perjalanan itu ribuan ya konsepsi itu berguguran karena memang tidak bagus ini mungkin faktor faktor perempuan faktor lakinya kemudian juga sampai implantasi ini crucial point di sini itu ada cell tadi yang mengecek ini bagus apa jelek itu namanya maternal recognition kalau jelek dihancurkan tapi dibantu tadi TH1 tadi karena implantasi itu reaction to injury informasi bersama tapi kalau baik th 2 muncul. Terus nanti kalau sudah mental recognition, baru maintenance supaya ini dipertahankan. Kemudian baru bagaimana pertanyaan endocrine function, baru patulation. Jadi maksud saya begini, oleh karena ada faktor senograf itu, maka saya usul juga, itu suaminya juga harus diberi mikronutrien yang baik. Supaya spermanya juga bagus, Pak Eri. Jangan yang wanita ya. saja, tidak fair rasanya. Ya. Suaminya lebih bagus lagi kalau pre-marriage counseling, belum pre Saya takut nanti sebulan lagi sudah hamil. ya. Karena kita umumnya mau menikah baru, tidak pernah to plan the size of the family, to plan the time of the family. Kapan dia hamil, tidak pernah Tahu dia datang ke dokter, dok saya sudah hamil. Ibu rencanakan hamil sekarang? Tidak, pokoknya jadi aja. Jadi saya ingin sudah pre-marriage counseling, itu couple itu sudah datang ke kita, kita berkonsultasi. Tapi fair ya. Lakinya juga diberi, spare juga bagus berapa 15 juta ya sekarang minimal dulu 25 juta sebenarnya bagus Pak Eri jadi apa yang, kita berikan pada suaminya jangan pada istrinya toh Bapak ada faktor suami di situ mungkin ovum septum dengan sperma yang cacat ya ingat tidak cacat kalau bisa diterima endometrium tumbuh ya cacat ya nah sekarang di dunia itu sekarang alasnya pada eugenik bibi ya eugenik itu artinya bayi yang sempurna zaman Hitler seperti Ibermans enggak ya. tidak mau cacat saya rasa saya dikabur sudah ya. Mungkin banyak yang layanan komunitas itu digugurkan ya, sehingga kematian bayi sana rendah sekali, angka kematian bayi. Jadi, Pak siapa? Uh, Dr. Adit, saya setuju sekali bahwa teorinya ya harus dipertahankan. Kok ada prematur itu jangan dipertahankan gitu ya. Itu kan sudah alam ya, ingin apalagi kalau ada prematur absorb dan membrane. Prematur, saya prematur absorb dan membrane. Wah itu kita sebenarnya masih mencoba mempertahankan ya. Kalau mau ijadi BB, maka kita jangan dipertahankan. Biarlah alamnya. Kalau memang itu keinginannya bayinya untuk saya tidak bisa sanggup hidup di sini. Nanti saya malah cacat membebani oh, ini masyarakat. Nah, filosofi ini apa kita pakai apa tidak? Saya kira Singapura, Swedia itu sudah mulai cacat karena alamnya ijadi. Dan kita saja langsung sudah ada konsep itu yang namanya seribu hari pertama kehidupan bagaimana kita the best of it gitu ya. sehingga pada tahun emas nanti 2035 pada bonus program kita sudah siap. Sekarang saya generasi set ya. Generasi, set, generasi yang sangat erat dengan gadget ya. Nah, nanti apa set sudah ada, lagi. generasi apa. Jadi ini saya mohon Pak ya. Nutrisi jangan hanya untuk harus itu couple ya. Kalau Halo. Itu couple. Halo. Ya, jadi mohon di ya, ini ya. Ada apa -apa? Bisa respon langsung ya. ya. Saya lihat ya, bisa menemukan. dilihat di slide ya, bisa dilihat di slide ya. itu terapinya pada couple Prof Dikman. bukan ya. pada ibu aja, pada couple termasuk ya. suaminya itu loh. Di situ ada di slide-nya jelas sekali. Ya, ya no? tapi kalau mungkin, bisa mungkin Pak nanti, Pak saya, nanti Maris, saya jelaskan ya. lagi. Nanti saya jelaskan lagi. Iya. Ya. Mungkin itu. dokter Adit Jadi. ada tanggapan Bagi dari saya adalah berdefek ya, apa, apa itu logis ya, rasional kalau itu preterm apalagi dengan pecahnya ketuban ya. Itu kan sering kita jumpai. Mungkin percaya ketuban itu kan informasi ya, merangsang terjadinya kontraksi Perlu kan, Perlu kita pertahankan sama dengan abortion ya, salah satu. Biar aja lah dia alamiah aja lah, survival of the ya. Kalau dia mau keluar, ya keluar, tidak tidak. Ini kan filosofi kita sekarang kan eugenik ya, eugenik jadi the best baby to be born, well born baby ya. Jadi yang jelek-jelek ya, memang alam sudah ingin membuang, kita mempertahankan itu loh. Dan ternyata dia kan defeknya tinggi, jadi mohon pendapat ini. Ya. Uh, saya tadi tidak begitu memperhatikan, tapi ingin saya mengstres ya. adalah lain kapal ya. itu penting ya, karena ya. ada 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 faktor semiolograf tadi. Betul. Baik, jadi uh, pertama, Prof. Dikman, jadi itu pada kapal, jadi suaminya masuk, ya, di situ di jadi within one year kalau yang untuk eh, immediate immediate intention itu di situ evaluasi dari spomnya, dari jumlah motility dan kemudian juga bentuknya itu. Apakah oligo, terato sama sama asteno. Nah, kemudian yang mengenai semialograf ini modelnya sudah jelas sekali di itu kan bindingnya NK cell dengan antigen yang ada di dalam situ 12 ya. Yang klasik itu kan yang Human Leukocyte Antigen G dan C. Nah sekarang ada yang terbaru yang yang sekarang yang E jadi uh, dalam bahasa Inggrisnya ya I. E, jadi e ini yang bisa mulai sedikit di ini Prof Digman mulai bisa dikutak-kutik di ya untuk menghadapi konsep uh, menghadapi kelemahan ini. Jadi artinya kan kalau Human Leukocyte Antigen itu memang peran ayah di sini jelas sekali karena sperma itu disitulah ininya pada waktu dia koitus kemudian sudah dikenali bukan ini oleh <tuh> jadi peristiwa imunologi itu sudah mulai pada waktu mulai waktu koitus sehingga kalau secara klasik dijelaskan kalau penganten yang tiba-tiba cepat menjadi hamil ini cenderung untuk menjadi preklamsi di sini dia. Nah kemudian juga pada contoh beberapa ibu hamil, pertama, kedua tidak preklamsi, tapi yang ketiga preklamsi. Tidak tahunya setelah diselidiki, oh ini apa namanya suaminya yang baru, jadi di situ. Nah sekarang apa yang bisa dikutak-kutik secara rekayasa rekayasa proteinomik ini, yaitu HLAE, Jadi di dalam situ trofoblas yang masuk yang anchoring masuk mendekati dinding spiral artery ya nanti binding dengan NK cell dan ini juga sudah berkembang binding juga dengan sel makrofah ini ini bidangnya propsamprobinding ya itu di situ bisa di bisa diinjeksikan ini pada animal ya sehingga maternal itu tidak menolak jadi toleransinya itu ditingkatkan kalau yang klasik ini kan dia menolak sehingga terjadilah kegagalan pada remodeling spiral artery sehingga akibatnya dari preeklamsi, preterm sampai berdefek ke janinnya. Jadi demikian ini. Nah kemudian yang ketiga ini mungkin nanti Pak Adit juga ikut ini ya. Bagaimana sikap kita sekarang terhadap preterm ya karena ini pernah presentasinya Dokter Hos ini janin ini mau keluar ini boleh nggak di, di delay sementara? Itu terpecah dua, Prof. Dingman. Kalau satu yang di negara yang maju, di mana kemampuan neonatologisnya how to keep small baby dia tidak setuju dipertahankan terutama dari dari tadi pak Adit juga menjelaskan ada itu ya pak Adit ya yang HPA itu loh ya hipotalamus pituitary axis dulu yeah. ini terutama yang menyebabkan saya mau keluar ah saya tidak mau ditahan lagi nah tadi yang dari kelompok-kelompok negara developed countries tetapi kalau yang dari negara-negara yang di luar ini itu masih tetap melihat uh, merawat di dalam rahim itu still better than out of the body dia masih tetap mempertahankan demikian karena masih melihat betul tidak penyebabnya ini tidak bisa diatasi misalnya kalau infeksi nah itu masih bisa diatasi kemudian ada ininya juga apa namanya uh, uh, tuntunan yang dipakai yaitu fibronectin tadi. Kalau fibronectinnya itu di atas 500, wah ya sudah. Sudah jangan lagi diharapkan bisa di delay. Kemudian juga bisa dilihat dari apa? scanning pada janinnya itu dari uh, dekat ginjal janin itu nih Agustul sama siapa tuh pernah meneliti pernah Kali itu ya, kalau itu membesar, wah itu sudah tidak bisa lagi. Jadi pada golongan ini masih ada kesempatan untuk mendelay lah dua minggu, tiga minggu, atau kadangkala banyak hanya pada clinical performance kontraksinya itu tidak signifikan sehingga itu bukan bukan preterm, bukan partus primaturus ya masih bisa di delay. Jadi demikian perbincanganmu kan Pak Adit bisa. Pak iya. <tutra> Adit, boleh nambahkan tanggapan dari iya. Prof. Ini, tadi? Uh, ini hanya pendapat saja. Prof. Kikman dan Prof. guru-guru saya juga. Saya setuju dengan jawabannya beliau-beliau. Tetapi uh, sampai saat ini kita rasanya masih berpendapat bahwa mendelay uh, suatu kehamilan supaya lebih uh, uh, tidak dilahirkan segera itu mempunyai target tujuan. Yaitu, memberi kesempatan bayi ini matur, misalkan di, di delay dua atau tiga hari, atau fasilitasnya memang tidak mencukupi, sehingga kita delay sampai ya, misalnya satu atau dua minggu. Tetapi, saat ini juga dikerjakan di dokter ketomongan. Kalau memang fasilitasnya mencukupi dan itu menguntungkan untuk seorang ibu maupun seorang bayi, maka bayi itu dibiarkan untuk keluar. Misalkan pada iatrogenik preeklamsi misalnya, kita kan pada sekarang 1000, 1100 100 itu ada kecenderungan untuk mengeluarkan kalau memang sudah optimal untuk ibunya. Jadi selalu mengundurkan kehamilan ada targetnya lebih-lebih terkait dengan fasilitasnya. Tetapi laporan dari Hungaria dan sebagainya itu pada iatrogenik juga. Karena keunggulan dari neju mereka, mereka keluarkan, bayinya selamat. Dan laporannya mengatakan saat remaja mereka ternyata mempunyai komplikasi long term, komplikasi berupa eh, disability pada fungsional IQ, intelijensia, dan sebagainya. Jadi rupanya ada rahasia yang belum terungkap oleh pengetahuan bahwa di dalam rahim itu ada proses yang 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 tidak hanya membuat bayi itu menangis tetapi ada maturasi yang 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 demikian kompleks sehingga bayi itu kalau keluar pun menjadi bayi yang unggul ya belum tergantikan oleh neju belum tergantikan oleh neju mungkin dari laporan-laporan itu mempunyai cerita dengan alur yang semacam itu. Tapi ya, kita kita lihat aja. Semoga yeah. bertambah baiklah baik <laughs> pengetahuan kita. Yeah. Cost benefitnya kan cukup besar pak ya. Cost benefit pada costnya pada waktu nicu, cost di itu, costnya di kemudian hari, social cost-nya kalau dia itu cacat ya defect itu jangan saya pikirkan. Yeah. Kalau kita mau jenik bayi yang betul, betul bagus ya sudah kita buang saja. Kalau kita tidak pancasila ya manusia yang adil beradab. <laughs> <laughs> kita memikirkan benefit sama cost benefitnya. Costnya tinggi sekali. Ya. mempertahankan abortus sama mempertahankan meng, meng, mengeluarkan lebih sedikit mengeluarkan yang mempertahankan. Sama, sama seperti ini itu berapa? Ya, berapa jutaan mungkin? Nanti kemudian hari long term atau immediate term ada kelainan yang juga menjadi beban sosial. Ini yang perlu dipertimbangkan betul. Kita tidak bisa prediksi. Tadi kan sudah cukup tinggi, 60 persen. Ada kelainan. Ini yang saya pikirkan, kalau kita mengarah pada izinik dan meningkatkan kualitas seribu hari pertama kehamilan, ya, 10 hari kehamilan, sisanya adalah neonatologis, ya ini harus dipertimbangkan. Tapi apakah kita boleh begitu ya? Karena etik, sekali hukum juga tidak mengizinkan. Tapi kalau prematur, seandainya orang juga macam dikasih, macam-macam ya, -macam dengan segala macam cara. Sudah, sudah konservatif lagi, sudah segala macam cara mempertahankan, tapi ya akhirnya nanti lahir, Something the fact yang tidak kita diahui sekarang. Ini yang memang memang asli keinginan yang mau dikeluarkan. Itu aja seperti Baik, eh, Prof. Mudah-mudahan tidak sampai berlebihan. Iya. Ya, itu aja cukup, Pak. terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. atas uh, kesediaannya berdiskusi pada uh, acara kita pada pagi hari ini, ya. istilahnya sebagai panelis juga, nuwun, Prof. Uh, mengingat waktu juga, kami akan singkat bacakan pertanyaan-pertanyaan. Uh, mohon jawaban mungkin singkat juga karena mengingat waktu. Dr. Aulia Rahman dan Dr. Doni Rosmana ini kami gabung pertanyaannya untuk Prof. Heri dan Dr. Adit. Mungkin uh, dikatakan siasat pemberikan mungkin mikronutrien ya, untuk mencegah kejadian CP berulang atau ada kiatnya nggak kalau sudah sering terjadi uh, kelainan yang uh, kehamilan sebelumnya itu tidak baik pada bayinya bagaimana pemberian nutrisi prakonsepsinya apa Tiap, uh, sebelum tiga bulan atau punya trik tersendiri. Mungkin prof dulu. Uh, prof di unmute dulu prof. Dan maaf prof. Ya ya. Akan, prof. Uh, terima kasih Pak Yusuf, pertanyaannya bagus sekali ini. Eh. Saya bisa membayangkan kalau pasien datang dengan anamnesis CP berulang ya ini sudah jelas apa namanya uh, ibunya itu stres dan dokternya juga stres. Ibunya itu pasti bertanya, dok, I sure can do something that our next baby is not just like before. Itu pasti itu. Dokternya yang stres ditantang demikian. Makanya saya setuju itu dokter Brahmana itu setiap yang lulus ini otak kanan kita ini juga harus diingatkan kita melakukan konseling kepada pasien itu, wah betul-betul suatu tantangan di sini. Cara transparan, sopan, ya, kemudian jelas, ya, dan advance yang terakhir. Baik dengan CP ini sudah jelas ini prekonsepsi ini harus diperhatikan. Jangan sampai pasien itu datang sudah dalam keadaan hamil. Waduh, itu sudah saya tidak bisa membayangkan sudah rasanya mau hands up aja. Tuh. Nah, kalau yang ideal dia datang dalam keadaan konsepsi ya. Kemudian perhatikan umurnya, terus kemudian juga dari tadi ya yang BMI-nya. Ya. Kemudian dengan pelan-pelan kita mendengarkan dia bercerita bagaimana CP itu terjadi. CP itu kan banyak sekali kan. Dan malah di sinilah I'm personally saya justru belajar dari pasien. Apalagi itu pasien itu dari Singapura. Waduh, dari sini dia memperlihatkan apa namanya itu lab-lab yang di Singapura justru di sini kita pelajari jadi kita pelajari dulu ini jadi tahapan ini tahapan konseling Putri Yusuf tahapan konseling apakah CP ini ada suatu dari marker yang bisa menuju ke sana misalnya yang gampang itu adalah CMP sama toksoplasma ya kita tidak sadar ya bahwa bayi yang keluar bagus dengan Abgr score yang baik, ya beratnya bagus, ya tetapi sebenarnya dia darah ibunya ada IgM positif dari CMV, katakanlah IgM positif dia sebenarnya ancient infection, ya jadi recent infection maaf infeksi baru itu pada waktu lahir bagus tapi nanti Pak Yusuf tahun ketiga, keempat dipanggil enggak noleh. Kemudian ada gangguan penglihatan. Lah, ini sebenarnya kalau ditarik ke belakang, ternyata ini plasma CMP ini salah satu contoh. CP juga demikian, CMP ini yang sering. Kalau sudah pasien CMP ya, saya secara jujur aja saya updating itu terapinya makin kabur sekarang. Jadi kalau katakanlah CMP positif IgM, kemudian itunya low affinity. Waduh, itu menjelaskan kepada ibunya Bu dari sisi ibu nih ibu ada ancaman CMP ini. Kemudian kita jelaskan amniosintesis untuk menegaskan ini janinnya sudah terjadi enggak ini transplasental ini pekerjaan yang sukar. Tapi dalam konseling itu itu harus diutarakan. Di situ tantangannya kepada pasien. Enggak bisa kita cuma tanpa tanpa memberikan suatu konseling itu sebenarnya enggak mungkin. Kita harus hargai pasien ya. The patient just appear in front of you That indicate the patients give you the trust on your shoulder. Itu itu penting sekali. Di situ kita ditantang itu. Jadi bisa jawab tidak ini? Nah itulah demikian. Jadi tentu saja tadi infeksi, kemudian gizi ya, kemudian, nah baru terus berani tidak menegaskan silakan hamil ya. Nah ini bidangnya prof Samsul, prof kalau sudah berhadapan dengan umur. Ini kan masuk Folliculogenesis, kemudian masuk nanti kalau perlu IVF, begitu hamil, nah kita harus monitoring. Demikian, Dokter Yusuf, saya lebih banyak menjawab filosofi, sebab itu problemnya itu jadi skematik yang mana dia kalau dari CP ini. Tapi yang jelas, gizi masuk, infeksi masuk, kemudian dengan anamnesa yang baik masuk. Apakah yang paling sukar itu tadi yang dijelaskan sama Pak Adit? yaitu antara genetik dan epigenetik. Ya. Ini beda sekali ini. Kalau genetik, jadi itu ada genotype, ada penotype. Genotype itu coding gene itu loh, yang AGCT itu, adenin, guanin, sitosin, timin. Itu yang itu yang terjadi di late. Itu jadi genotype-nya sudah abnormal. Itu namanya kelainan genetik. Tapi kalau epigenetik, we start from the normal genotype, but lasting by abnormal phenotype. Penotab itu reaksi biokimianya, anatominya, histologinya. Kenapa yaitu epigenetik? Karena kan, kalau DNA-nya manusia itu kan double strand DNA. Kalau dia misah, itu namanya replikasi dari DNA menjadi RNA, itu namanya transkripsi. Di situ gangguannya, di situ metilasi DNA tadi yang Pak Adit menyinggung sedikit itu. Jadi, ada suatu enzim, metilasinya itu terganggu terganggunya itu kalau dari presentasi saya tadi kekurangan asam folat B1, B12 dan omega 3. Sehingga coding gene-nya itu berkurang, akibatnya protein yang diproduksi itu juga berkurang. Nah, disitulah namanya kelainan epigenetik. Dia persis seperti juga kelainan genetik. CP itu satu kelemahan ya. Jadi Pak Adit menjelaskan mungkin birth defect itu sudah terjadi di dalam akhirnya menjadi triterm. Ini yang paling sukar Pak Yusuf. Kalau saya diskusi dengan siapa Pak Yusuf orang lulusan Erlangga yang sekarang ada di Harkit itu ahli genetik, genetician itu Dr. Linda enggak salah ya. Dr. Linda itu Pak Eri sekarang itu sudah mulai bisa apa <laughs> jadi dikutak kutik ininya apa kalau pada uh, duh maaf ya dikejar dengan uh, micro waduh Oh, periksaannya luar biasa. Ya begitu Pak Yusuf. Jadi memang yaitu itu tantangannya ke pasien sampai. Hey, Baik, Prof. Terima kasih, terima kasih. Dokter Adit ada tanggapan atas pertanyaan ini. Iya, yeah. uh, mungkin tidak spesifik untuk serba palsi ya, CP, tapi untuk semuanya saja, termasuk untuk prematuritas. Ternyata memang uh, kalau kita melihat ya, kalau kebetulan ada pasien yang yang suka ke keluyuran ke Singapura dan sebagainya, prematuritas, mereka memang mengeksplor sampai dengan itu, sampai dengan mulai anak nisya, pedigree, dan sebagainya. Itu bukan CP, tapi hanya prematuritas saja. Prematur yang kemudian gagal meninggal dan sebagainya, tidak ada informasi, ada kelainan bawaan, dan sebagainya. Maka, pada kehamilan berikutnya itu sampai dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan pedigree, dan sebagainya. Kromosom analisis itu diperiksa di, di semua, Dokter Yusuf. Jadi eh, mereka agaknya lebih mencurigai bahwa jangan-jangan eh, terkait dengan dengan kelainan-kelainan itu. Malah kalau di Singapura untuk eh, toksoplasmosis tors itu malah eh, jarang sekali diperiksa. Di tapi itu mengacu pada populasi epidemiologi mereka, Dr. Yusuf, karena ya. uh, mungkin di Singapura yang disebut pos itu sudah drastis menurun, sehingga kitnya sudah tidak ada. Tapi, pasiennya kebetulan orang Indonesia, jadi repot. Ini repot, simpulannya repot. Jadi, mungkin tosnya di Indonesia, tapi lain-lainnya di Singapura, ya, karena mereka memang mereka menyiap, menyiapkan suatu sarana kesehatan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kalau di sini kan ya mau maunya gitu ya, mau maunya di di sana kebutuhan masyarakat, insurannya ikut, economic health, uh, burdennya dihitung, kemudian baru mereka berjalan. Jadi semua betul mulai dari anamnesia, pedigree, kromosomal itu kena semua di, uh, untuk Dokter Susana, uh, apa, pemeriksaan darah lengkap itu sudah mempunyai arti yang banyak sekali. Ceritanya banyak. Ya. Patologi klinik di Singapura beda dengan di sini. Selalu ada hot uh, ratio semua keluar semua. Kalau hmm. apa volumenya segini, artinya dia klinis kemungkinan ini berapa persen akurasinya berapa persen itu luar mirip-mirip dengan textbook. Nah, hanya satu pasien yang diperiksa darah lengkap aja berlembar-lembar laporannya. Interpretasi mungkin itu juga. ya? Iya. Ya. Uh, ada dua pertanyaan masing-masing untuk Prof. Eri dan Dr. Adit. Ini adalah pertanyaan yang terakhir, yang mohon maaf kami hanya bisa bacakan sampai sejauh ini. Pertanyaan dari Dr. Pramudia Dwi Putra untuk Prof. Eri. Nah, pada kondisi hamil uh, dengan ongoing imbalance nutrition, intervensi nutrien sejauh ini apakah masih efektif, Prof? Jadi dalam kondisi hamil nih, ongoing ini, apakah masih bisa dikejar dengan nutrisi, Prof? Iya, yeah, iya. Yeah. Pramudia, saya kira ya sukar <laughs> kalau sudah ongoing itu. Yeah. Apalagi ongoingnya itu entering the second half, masuk ke 21 minggu. Apalagi, sudah masuk ke trimester ketiga. Waduh, uh, ya, yeah. <laughs> kalau dari tadi, teorinya apa namanya? Non-immediate sama immediate itu sudah banyak sekali ininya, apa namanya uh, kekurangannya. Sehingga, kalau secara clinical performance belum terlihat, ya, katakanlah belum terlihat, kita akan scanning belum ada IUGR, velosimetri masih normal. Tapi kita kita sadarilah, katakanlah kita sadari orang ini nutrisinya masih tidak optimal. Mungkin ya secara teoritis on the paper masih bisa nututi ya. Tapi tergantung datangnya itu kapan, Pak. <laughs> Pak Pramudia. sukar sekali. Tapi itu banyak yang terjadi di tempat praktek terutama hmm. adalah pada satu ibu-ibu yang obes, waduh, yang super obes ini, ya. Terus kedua, jangan lupa loh ibu-ibu yang memang under, under nutrisi, jadi BMI-nya itu kurang dari 18, ya, kurang dari 18. Tapi ini lebih cepat ininya apa namanya, kelainan abnormalitiesnya. Jadi katakanlah ibu ini kan banyak ini yang sekarang Pak Yusuf ini dua minggu yang lalu saya rapat sama dinas kesehatan yaitu TB ibu ibu yang TB ini, ini BMI-nya cuma 16 terus hamil kemudian minum obat anti TB waduh kemudian ongoing pertanyaannya wah wangel ini sudah <laughs> ini yang ekstrim ini begitu yang saya bisa jawab ya ya, iya, Prof uh, terima kasih Prof itu tadi pertanyaan terakhir untuk Prof Eri Kemudian pertanyaan terakhir untuk Dokter Adit dari Dr. Ahmadi uh, menanyakan selama ini untuk preterm itu kan kita berikan kortikosteroid uh, uh, sama mg 4 untuk brain defect-nya. Bagaimana dengan fungsi organ lain misalnya genitourinaria, gastrointestinal? Apakah uh, ada terapi untuk uh, medikamentosa untuk organ tersebut dari Dr. Ahmadi? Mungkin jauh-jauh dari bawean nih uh, masih yeah. ikut aja ini. Yeah. Iya selama ini untuk organ lain mungkin belum belum ada untuk apa untuk prematuritas sejauh ini belum saya baca untuk organ lain masih ada belum ada jam. baik baik mengingat waktu sudah lebih dari 12 menit kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan sebagian pertanyaan sudah dijawab oleh sama dokter Adit ada 14 pertanyaan sudah dijawab sama Prof Eri juga Kemudian, untuk para peserta acara semua ini direkam di YouTube, masih bisa kita tonton berulang-ulang. Silahkan masuk ke link YouTube-nya Pogi Cabang Surabaya. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih untuk kedua narasumber: Profesor Dr. Dr. Edi Gumilar Dahlan, SPOG konsultan, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Dr. Sutomo, atas berbagi ilmu pada pagi hari ini juga dokter-dokter Aditya Warman, SPOG konsultan, dosen FK UNER, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Tadi juga Prof. Dikman, kami ucapkan terima kasih Prof. atas diskusinya. Terus ini kita bisa mengundang tadi dari Sorong Selatan ya, dari Sorong Dr. Susana. Terima kasih mau bergabung. Kemudian, uh, dari KALBI tentunya yang sponsori acara pada pagari ini ada Anata Mawardi dengan osfit platinum. Ya, sudah di-launching osfit platinumnya. Ya, uh, mungkin itu aja Terima kasih semuanya. Kami tutup uh, bila kita wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kami serahkan ke host uh, Dr. Pandu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih, Terima kasih Pak Yusuf. Mohon maaf atas kekurangan dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Prof. Terima kasih Dokter Adit. Makasih Dr. Yusuf. Terima Silakan Dokter Pandu. Silakan. Terima kasih Dokter Yusuf dan Prof. Eri serta Dokter Aditya Warman atas presentasi materi tadi yang sangat menarik. Jadi seperti kita bersama ketahui topik Birth ini merupakan hot topic, ya, topik yang sangat uh, apa, menarik baik bagi Konsultan Veto Maternal SPA GUMU, maupun juga SPA. Jadi dari mungkin saya rangkum sedikit materi dari Prof. Eri bahwa ada uh, nutritional update dari WHO, RCOG maupun rekomendasi dari Kemenkes itu merupakan zat besi, asam folat, kalsium. Kemudian dari UNIMAP ada 15 mikronutrien menurut WHO meliputi iron, folik acid, retinol, vitamin D, C, E, B1, B2, B3 dan B6. Kemudian uh, take home message dari materi prof. Eri adalah satu, pertama, preconception adalah hal yang penting. Kemudian early nutrition merupakan uh, hal yang sangat penting untuk program metabolisme, perkembangan imun, dan proses fisiologis. Kemudian asam folat, vitamin B12, dan omega-3 dapat mengurangi risiko prematur. Dari materi dr. Aditya Warman, poin yang bisa diambil adalah return birth kejadiannya hanya 10-15% kejadian birth defect hanya 1,1 persen, tapi preterm dan birth defect itu ada 60 persen. Preterm birth merupakan beban kesehatan, ekonomi, dan sosial yang menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Birth defect menurut Swanson bukan merupakan suatu one hit factor, tapi merupakan interaksi antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Birth defect bukan hanya abnormalitas struktur, tapi juga fungsi maupun metabolisme. Birth merupakan health dan economic burden karena survivability-nya tinggi, tapi kos kesehatan ekonomi dan sosial juga tinggi. Ya, mungkin itu. Terima kasih kepada ID, Pogi, pihak sponsor Hospital Platinum dari Kalbe, kepada para pembicara, Prof. Eri, Dr. Aditya Warman, kepada moderator, Dr. Yusuf, para panelis, tadi Prof. Rikman ikut juga berdiskusi, Prof. Samsul Hadi, Dr. Charles, para panitia, dan seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Kemudian tidak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh peserta. Tadi ada dari dokter Susana yang antusias sekali mengikuti acara dari Sorong. Kami mencatat sebanyak sekitar 670 peserta yang telah mengikuti acara ini. Jangan lupa juga untuk terus selalu mengikuti Sogi Online Series supaya tetap dapat mengikuti perkembangan dan update ilmu obstetri ginekologi terkini bersama para pakar di bidangnya dengan free SKPID. Kemudian izinkan terakhir saya tutup acara hari ini dengan quote dari materi dari dan Dr. Aditya Warman, yaitu adalah dari Baker yang tadi menjadi cover majalah Time, bagaimana how the first nine months shape the rest of your life. Bagaimana seribu hari pertama ini sangat menentukan kehidupan kita sampai dengan dewasa. Terus kemudian mengenai birth defects, dari Dr. Aditya Warman, pekerjaan rumah SPOG adalah bagaimana melahirkan bayi yang tidak hanya sekedar menangis, tapi bayi yang berkualitas untuk Indonesia unggul. Demikian, terima kasih dari kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Prof. Dikman, Prof. Samsul, dan yang, yang masih Alhamdulillah.